mengambil ruang dan peluang yang ada ini ya untuk menyampaikan ucapan sepatah dua ya sebelum saya mempersilakan ya yang bahagia Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mengawali ucapan saya malam ini saya ucapkan ribuan terima kasih ya setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat ya dalam menjayakan ya kuliah perdana pada malam ini. Ya, terutama kepada tenaga sukarelawan ya yang bertungkus lumus sejak beberapa minggu lalu ya mesyuarat demi mesyuarat kita adakan bagi menjayakan program ya yang kita jangkakan gilang gemilang. Yang kedua, setinggi-tinggi penghargaan saya juga kepada jawatankuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid ya, kepada anggota keselamatan ya, cawangan trafik ya yang bertungkus lumus daripada petang tadi ya sehinggalah ke saat ini saya tengok alhamdulillah jazakumullah khairan kathira di atas kerjasama yang diberikan. Ya, demikian juga terima kasih saya kepada Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Bentong ya di atas kerjasama yang sangat baik. Ya, semoga kita semua ya mendapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang penting tuan-tuan, kita sama-sama ya mengorak langkah ya dalam gerak kerja dakwah ini. Tuan-tuan, sifir saya mudah saja. Ya, kalau kita nak melihat ya kita nak melihat hasil dakwah yang luar biasa, maka kita kena merancang gerak kerja dakwah secara luar biasa. Setuju tuan-tuan? Kalau kita nak melihat hasil dakwah secara luar biasa, maka kerja dakwah, gerak kerja dakwah mesti dirancang, disusun secara luar biasa. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sekali lagi terima kasih pada semua yang terlibat. Tuan-tuan, program ini anjuran Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Abrar ya, dengan kerjasama Abrar Camp Malaysia dan juga dengan kerjasama jawatankuasa masjid ya, dan tinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Bahagia Al-Fadhil ya Ustaz Azhar Idrus di atas kesudian ya memberi tarikh ya kepada kita ya sehinggalah membawa kepada pertemuan kita pada malam ini. Ya, semoga kita semua diberkati Allah ya. Dan ya saya sebut di awal ini tuan-tuan, program ini antara lain ialah kita sedikit sebanyak ingin ya mencari dana ya pembangunan pusat pendidikan dan pengajian Islam. Tuan-tuan, minal maklum semua kita, barangkali penduduk-penduduk Bentong secara khusus, ya mungkin tuan-tuan dah maklum ya, di bandar ini kita ada sebuah Mahat Tahfiz, namanya Mahat Tahfiz Darul Abrar ya. Dan alhamdulillah ya, setelah kita bermula sejak 1 Disember 2010 dulu ya, sejak 1 Disember 2010 dulu sehinggalah ke saat ini, dan untuk fasa yang kedua ini tuan-tuan ya, saya sedang dengan rakan-rakan kita sedang membangunkan ya pondok pengajian Islam ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi menghala ke Kuala Lumpur naik highway ya, pada kilometer 64.2 ya, sebelum MRSM, apa yang setelah saya buat di situ, alhamdulillah 24 unit pondok telah pun dibina ya. Kita buat masjid ghairah jamek ya, maknanya masjid yang bukan jumaat, masjid pondok ya. Kita akan buat 2-3 tingkat, yang dah siap baru setingkat ya, itu pun menelan belanja hampir 300 ribu sudah. Jadi nak bagi siap 3 tingkat tu kena dapat 600 ribu malam ni, boleh tuan-tuan? Walaupun ada sahabat-sahabat sebut, Ustaz 23 hari bulan ni belum gaji, tapi saya yakin dan percaya tuan-tuan datang malam ini, tuan-tuan dah bersedia dengan ya duit-duit ringgit untuk sama-sama dimaknakan dengan maksud dakwah ya, dan dan perjuangan Islam ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, terima kasih atas kebersamaan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, terima kasih kepada semua yang memberi kerjasama yang terbaik. Insya-Allah pertemuan ini pertemuan yang akan membahagiakan kita bukan saja di dunia ini, bahkan di hari akhirat kelak. Dalam suatu hadis Nabi sebut, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, kata Nabi, apabila kamu melalui salah satu taman daripada taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah, kata Nabi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Nabi, apakah itu taman-taman syurga? Lalu Nabi sebut, "Majalisal ilmi." Taman syurga itu ialah majlis ilmu ataupun halaqatadh dhikra. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi kata ialah
ya, majlis yang bawa kita mengingati Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini majlis yang dimaksudkan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, sebelum saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus ya untuk menyampaikan kuliah ya maghrib perdana pada malam ini, suka saya memaklumkan ya program kita pada malam ini boleh dilihat secara langsung ya melalui sesawang TV Al-Makmur. Ya, bagi tuan-tuan yang berada di mungkin berada luar daripada kawasan Bentong, di dalam negeri Pahang, di Malaysia lah dia umumnya, ya tuan-tuan boleh melihat ikuti siaran langsung ini melalui TV Al-Makmur. Ya, kemudian yang keduanya, saya diberi faham kuliah ini akan berlangsung ya sehingga ya sebelum subuh ke. Boleh tuan-tuan? Boleh tunggu? Kita tengoklah. Cuma saya diberi faham insya-Allah fasa yang pertama ustaz akan menyampaikan kuliah, kemudian fasa yang kedua ustaz akan menjawab soalan-soalan. Dan alhamdulillah ya telefon saya pun jenuh masuk soalan ni. Kan telefon saya banyak soalan, kemudian soalan yang saya terima pun banyak. Jadi saya telah buat saya ambil keputusan untuk saya tidak bertanya, saya akan salin balik. Kalau tuan-tuan ada soalan, ibu-ibu semua hadirin ada soalan, tulis dulu, mesti sampai kepada urus dia. Ya. Jadi saya harapan saya tidak, maknanya soalan tidak panjat kok meja ni lah. Ya, sagi pasing-pasing panjat kok meja. Kan. Lepas tu soalan tak apa-apa, contohlah, ya. Apakah hukum korekta hidung contoh? Ya. Jadi soalan pun dah tak kena. Jadi saya rasa soalan tu wajar untuk sampai kepada saya dulu, kemudian saya akan bagi pada Fadhil Ustaz lah. Jadi insya-Allah, ya. Tanpa melengahkan masa, boleh. Dengan penuh ya takzimnya saya mempersilakan ya Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk menyampaikan ya kuliah perdana kita pada malam ini. Dipersilakan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati tuan pengerusi majlis kita pada malam ini, seterusnya keseluruhan saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, para imam, para bilal, para ustaz, tetamu-tetamu kehormat, muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berada malam ini di dalam rumah Allah yang begini hebat, yang begini besar, dalam sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada malam ini akan diterima oleh Allah dan ditulis di dalam buku catatan amalan kita yang memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. InsyaAllah saya akan bertazkirah lebih kurang setengah jam dan menjawab soalan lebih kurang satu jam setengah. Boleh? Ramai orang malam ni. Alhamdulillah. Sehari dua ini kita disajikan dengan berita-berita tentang sambutan jenazah-jenazah yang sapa setelah semua kita maklum dalam peristiwa yang menyedihkan, yang mengorbankan sebahagian daripada rakyat Malaysia. Dan pada hari kemarin kita lihat dalam televisyen ini, dalam surat khabar hari ini, dalam internet,
acara-acara ataupun sambutan-sambutan ataupun amalan-amalan yang dilakukan apabila jenazah itu sampai, saya nak setuh beberapa perkara hukum. Bukan kerana kita tidak menghormati jenazah siapa pun, tetapi kalau kita nak hormati jenazah atau apa saja kita nak buat, mestilah kita buat selari dengan landasan hukum syarak. Sebab tu kalau kita nak hormat ayah kita, kita tak boleh bercakap kuat di hadapan ibu bapa kita. Seorang isteri tak boleh nak tinggi suara di hadapan suami. Murid tak boleh tinggi suara di hadapan guru. Ini semua ini peraturan-peraturan. Semua yang berlaku dalam hidup kita, dia tidak lepas daripada peraturan. Peraturan hukum syarak yang disebut sebagai hukum syarak taklif. Kita bangun tidur, sampai ke tidur balik malam karang, kita tak lari daripada lima hukum. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat, kadang-kadang makruh, kadang-kadang harus, kadang-kadang haram. Apa saja ya. Termasuk juga dengan perkara-perkara yang kita buat ketika berlaku musibah. Musibah dia benda ma asabal mukmin, perkara yang menimpa atas orang yang beriman, itu musibah. Batu agama ajar kita apabila berlaku kematian, tak kiralah kapal terbang jatuh, helikopter jatuh, accident je, atau orang jatuh dalam telaga, jatuh dalam laut, tak kira. Maka yang pertama sekali kita kena faham, kematian adalah musibah. Nampak? Lalu Allah ajar kita, mula-mula sekali kita akan sebut inna lillah, bila berlaku kematian. Yang lain nombor dua, lagu mana jatuh, pasal apa tembak, siapa yang mengaku tembak, siapa yang tak mengaku, kenapa lalu kok ni, kenapa tak lalu kok ni, itu nombor 20. Nombor satu, orang beriman dia akan kata inna lillah, kita milik Allah. Tapi silapnya kita orang Melayu ni, inna lillah ini ataupun musibah ini mati je. Kalau hidup tak kata inna lillah, ini masalah. Mati inna lillah, cedera parah. Oh, jadi oh cedera parah. Sedangkan Nabi ajar kita, kalau kita keluar daripada masjid, tangan kita terkena duri halus, tercocok, berasa pedih sikit, tu musibah. Perkara yang kita tidak mahu berlaku pada diri kita, juga orang lain tak mahu berlaku pada diri orang lain, kena benda tajam, orang panggil selumbur. Kenal tak selumbur? Sini panggil benda slumber. Selumbur haluh je kita berat. Aduh, inna lillah tu agama aja, tapi Melayu ni mati dulu, inna lillah. Tak mati, putuh peha, tangan lekat celah ring lori tu, takat 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 takat, tak mati lagi. Oh, nak mati tu, nak mati tu, nak mati, tak mati lagi. Dah lama dah tu, aku tengok dah lama tu, takat 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 takat, inna lillah. Bila mati, inna lillah. Bapa berlaku gini sebab tidak ada ilmu. Sebab apa tak ada ilmu? Sebab tak belajar. Faham? Kalau belajar adalah ilmu. Sebab tu ada budak yang pergi sekolah, dia boleh tulis ABC. Tapi budak yang tak pergi sekolah tak boleh tulis. Dah pasal apa pula budak ni sama besar, sama makan nasi, sama minum air teh. Oh, ni pergi sekolah, patut dia boleh tulis. Maka dum tembok jatuh,
Siapa berita kepada kita kematian? Kematian adalah sebahagian daripada musibah. Maka kita kata inna lillah. Tak mati cedera parah, inna lillah. Cedera ringan, inna lillah. Kita tak cedera, motosikal eh tercedera, tercabut magak. Langgar belakang kereta orang, inna lillah. Keluar daripada masjid tengok selipar hilang, selipar tu imam. Dia orang ramai-ramai ni keluar. Dia tak tengok selipar orang nak keluar, masih nak pakai kasut, jangan sembang. Faham? Masih nak cari kasut tu jangan sembang. Jadi pala anyuk selipar orang pun kita masuk kok. Faham? Ha, ni keluar masjid sembang pula, sembang. Mu tak leh berim. Berim. Menengung tu imam, menangis tepi masjid. Faham? Tok Bila kata dah guana nangis. Lipar hilang. Dah guana apa nangis? Oh, raya baru ni baru pakai sekali. Faham? Dah lipar tak imam hak manusia hak merah tu lah. Ingribek. Nah, ha. Hilang selipar. Selipar tu harta kita. Selipar tu mah yang fa'uka, perkara yang memberi manfaat kepada kita. Hilang dah. Maka sunat kata inna lillah. Pegang periuk panah, inna lillah. Bangun daripada teratuk pulak robok, inna lillah. Apa makna inna lillah? Inna sesungguhnya kita ini, kami ini, lillah milik Allah. Jika tubuh badan kita, roh dan jasad milik Allah, maka harta kita milik Allah, kereta kita milik Allah. Faham? Tu duit kita dalam bank tu milik Allah. Kereta kita nama di gerang tu nama kita, tapi milik Allah. Faham? Ha. Kita keluar dari masjid malam ni kena ingat, semua harta benda aku rupanya milik Allah. Kereta, ada kereta? Ada kereta? Tiga buah. Maybe Bibba Wajah. Tiga-tiga milik Allah. Rumah ada? Rumah. Teres se, semidi se, milik Allah. Ha. Kalau orang tu dia tahu dah segala harta dia milik Allah, orang itu faham dah. Orang itu reti dah. Ne? Dia kata, eh dah, milik akulah. Pasal apa? Buku bank nama aku? Ha. Macam mana ustaz tu ngajar semalam duit kita dalam bank ribu-ribu milik Allah? Milik kita lah, nama kita. Ha, membodoh. Faham? Letak nama bukan jadi hak kita. Sebab tu dia ajar tadi, inna lillah. Diri aku ni milik Allah. Tak usah kata harta aku. Nampak? Dah tu nama kita dalam gerang, gerang rumah nama aku, gerang kereta nama kita. Memanglah takkan nak ubah nama Allah. Pergi kat JBJ, JBJ kata minta IC nak buat nama dalam gerang. Ya, jangan ubah nama saya, tulis hak Allah Ta'ala. Boleh. Faham? Nama kita dalam gerang, dalam buku bank, dalam lain-lain surat harta, bukan maknanya harta itu milik kita. Dia milik Allah. Maknanya harta itu kita yang pinjam. Pergi library perpustakaan nak pinjam buku. Hang. Boleh dah awak balik terus ke kena tulis nama? Kena tulis nama lah. Faham? Nampak? Ha, gerang tanah gitulah, tulis nama lah sekejap. Kek-gi mung K.O. Anak mung pula pinjam tanah mung. Faham? Tuh nak? Ni tanah yang kita duduk ni dulu hak ayah kita. Ayah kita mati, pinjam pula ke anak. Kita mati lagi, anak kita pula pinjam. Faham? Pasal kita duk nampak hak ni hak siapa? Oh, ni hak orang ni, hak ni hak ni, hak ni hak orang ni, hak ni hak orang ni. Dok, hak Allah Taala belaka. Dia agih-agihkan pinjaman tersebut, lalu dia akan ambil balik bila sapa masanya.
Seorang yang mati, tak kira jatuh kapal terbang, jatuh di kota, semua barang Allah ambil balik. Hang, beri kepada orang lain pula. Batulah nak kabur sini, pokok pakarnya baliknya kepada belajar, mengajilah. Neh, ramah sangat orang jahil ni. Cakap salah, diam okey sikit, cakap jeng. Tak mau cakap, kawan-kawan cakap. Bila cakap lah, bodoh kalau gitu. Faham tak? Tengok dalam Facebook ramai mana. Eh, dia ni jahil, dia ni bengong, dia ni bahalo ni. Kalau tulis gini, nak dengan penulisan dia kita tahu dia ni sangat-sangat jahil. Dah. Ha, jadi baliklah kepada ilmu. Contoh mudah saja. Neh. Duk balah dalam Facebook bab berkabung. Dua hari dah nampak. Neh. Ha, ni kata boleh berkabung, ni kata, "Hei, dah boleh berkabung tu orang kafir." Orang ni kata, "Dak, kita jangan niat ikut kafir." Oh pula dah. Orang ni kata pula, "Tak boleh berkabung, isteri je boleh berkabung. Orang lain haram berkabung." Tiga orang, tiga mazhab sesak dah tu bit situ. Belajar tak mau. Nak fatwa. Faham? Inilah fitnah akhir zaman. Walau mau pakai serban besar sekalipun, tak boleh cakap hukum agama. Melainkan empat perkara. Imam Syafi'i kata, "La ya'illu li ahadin ayyakula haza haram wa haza halalun illa min jihatil arba'." Haram seseorang itu berkata, "Ini haram, ini halal, ini sah, ini batal." Dia haram berkata-kata. Melainkan empat sumber: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maknanya dia mendalami ilmu agama. Faham? Ini ramah cakap. Neh, dulu orang jahil cakap kedai kopi je. Tak lepas daripada kedai kopi tu je. Leni seorang ada satu akaun Facebook. Seorang satu akaun Facebook. Dia tulis terus worldwide keluar. Faham? Suak kabar sendiri. Kalau dia betul, alhamdulillah. Kalau mengarut, dalun wa mudillun. Sesat lagi menyesatkan. Nak cakap ayat Quran, cakap bab tafsir, cakap bab apa benda ni, tasawuf. Neh. Ramah berminat. Jangan cakap. Kita ni orang yang berminat dengan agama, jangan cakap agama. Belajar agama. Faham? La yambagi lil jahili ayyatakallama. Tiada sahaja, tiada patut sekali-kali kata orang alim, orang yang jahil itu bercakap-cakap. Jangan cakap. Nak cakap, hal lain. Hal hukum, punuh, ranuh, habis lagi. Kata Imam Ghazali, "Hendaklah kamu lari daripada orang yang baru menuntut ilmu agama lebih laju daripada kamu lari daripada terkamang seekor harimau." Kenapa? Orang yang baru belajar agama, dia terlalu excited mencakap membabi buta. Faham? Neh? Dia baru belajar dulu, dia tak belajar. Bila dia belajar dah, dia jadi ekstrim. Habis orang dia balung. Nampak? Macam Mak Repik lah. 12 tahun congek mutuh, berlomba mutuh. Tak ada komplain Tok Imam Tok Bila. Tapi dia dah 3 bulan dah belajar tajwid. Start belajar tajwid. Tak main dah mutuh, jual habis dah mutuh-mutuh. Belajar tajwid dia ni. Aduh, komplain Tok Imam, komplain Tok Bila. Tok Bila tu bahasa bang ha bertukar dengan he. Tok Imam tu bismillah be tak tutup mulut pula. Ha, ni bahaya orang baru belajar ilmu agama. Punuh ranuh habis hukum. Habis dihentam orang-orang. Siapa ulama pun dia rasa sama tarah dengan dia. Ha, ini bahaya. Sebab syaitan tu bijak. Neh. Semua jalan dia akan guna. Baik. Kematian yang kita lihat, siapa dengan khanda apa semua. Nak bubur dalam bank, jalan dengan khanda dan sebagainya. Tak kira lah di mana berlaku kematian orang kafir ke, berlaku di Rusia ke, di mana. Bila tengok kematian, nombor satu sekali, kita kena ambil pengajaran. Faham? Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu menjadi pengajaran. Lagu mana? Buka, ni orang lain bawa mayat orang lain. Esok
aku pula menjadi mayat. Benda ni kena ada. Faham? Ha. Kita tak tengok jenazah keluar banyak orang terbang, balah. Kelepung, kelepang, kelepung. Ni print screen, kelepau. Aku kata dah, ni print screen, kelepau. Ha. Nak bagi ambil pengajaran, kita akan mati juga. Tak ada. Nampak? Ha. Kita akan mati kau. Raja mati. Tak kata kita rakyat. Nampak? Neh? No, yang mati tu semua miskin. Kita kaya. Pasal apa kaya? Kaya ke mana ustaz? Saya pakai kacir je. Rotek dua ulang tak kaya. Kalau buka wiper, signal nyala. Buka signal, naik air. Faham? Kaya lah tu pasal mu masih hidup lagi. Orang yang telah mati walaupun dia seorang raja. Duduk di alam barzah. Miskin. Wa alaysa lil insani illa masa'a, kata Allah. Orang yang telah mati, siapa pun dia, tidak lagi boleh beramal. Melainkan yang dia amalkan masa dia merjawa dahulu. Kita masih hidup. Betul tak? Nak derma boleh, nak kata subhanallah boleh, nak baca Quran boleh malam ni. Kaki balik lagi nak sapa dekat tepi light tu aku nak selawat 3 kali, boleh. Tak ada masalah. No, hok dia alam barzah, balik awal, berat menanang, jeng kering habis dah. Faham? Tak boleh nak buat benda dah. Dah? Ha. Mati kita ni tak macam rotek. Kalau rotek senang. Nak naik kereta tengok, rotek hidup ke tak? Turun semula tengok, lambat lagi. 33 bulan September, lambat lagi. Tak. Ni bulan Ogos, sebulan lagi. Nak? Rotek motor, nak naik motor kan? Nak pergi minum air. Mak dia tengok, rotek mu hidup dah amat. Tengok je lah kocek. Nak? Rotek motor. 26 hari bulan Disember, lambat lagi. Hang, rotek kita? Nak tengok kat mana? Ha. Mu nak halo malakul maut? Kabel dia? Ha. Ha. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni malakul maut? Ya. Boleh cerita? Tak ni kita orang betul ni nak tanya kita ni mati bila? Nama Dramang bin Yusuf. Aisyi bini ha. Ah bila? 2014. Disember 2014. Ya tau. Ha. Boleh tahan kira, boleh tahu gitu. Faham tak? Neh. Boleh ready. Malam nak mati tu pas kada tidur dah. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Neh. Dak tahu sudah dak senyap, sudah senyap. Nyu tengok kubur mana pun makin lama makin penuh. Makin penuh. Bang, tak ada kubur makin sikit. Neh. Kubur makin penuh sama macam tamang perumahan juga. Kubur betul makin penuh, kubur tergantung makin penuh. Penuh. Mati. Okay. Menteri mati, presiden mati, raja mati. Tok Ngulu mati. JKK mati juga. Faham? Ustaz mati, Habib mati, Syekh mati. Nampak? Ha. Matilah kita lagi. Tapi tak secaralah bila kita akan mati. Sampai masa matilah kita. Iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ah wala yastaqdimun, kata Allah. Bila datang tempoh habis rotek kehidupan kamu, tidak boleh lagi diundur atau dikemudiankan satu saat. Kalau pakai bayar duit sudah out. Neh, mari malakul maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Haji Mang. Haji Mang. Saya malakul maut nak ambil IG ni malam ni ni. Pukul 12 kat pagi matilah. Haji kata, "Pukul 12. Boleh tangguh tak?" Mereka mau kata boleh, tapi ginilah kalau nak setahun, sejuta. Faham? Haji kata, dah saya nak ambil mana, sejuta. Dah kalau sebulan boleh? Sebulan tak ada. Main tahun. Ya, rotek tahun. Sebulan tak boleh. Faham? Pagi esok dengar khabar, matilah haji tu. Pasal tak ada duit nak bayar. Tapi mari kat rumah orang kaya, tak mati ya. Faham tak? Mari kat rumah jutawan, mari kat rumah orang duit banyak. Ginilah, kalau sejuta setahun sambung saya nak 20 tahun lagi, 20 juta.
Bang, malaikat maut pun tulis kasi. Bang, dak matilah bagaya. Ramah mana mati? Siapa masuk? Mati. Kanak-kanak mati. Tak usah kata terjah satu. Umur dua tahun mati. Jangan kata umur dua tahun. Umur sehari mati. Ada yang sejang je umur mati. Ada yang tak sempat keluar daripada perut mak mati. 8 bulan mati dalam kandungan. 5 bulan mati dalam kandungan. 4 bulan pun ada. Neh. Ha. Dan dalam dunia lain. Nah, dia hukum lain. Dia ada VIP. Dalam kubur dia tak? Ada 4 golongan, very important person. Orang spesial di alam barzah. Hang, siapa? Para nabi dan para rasul. Yang kedua siapa lagi? Syuhada. Syuhada perang Badar, syuhada perang Uhud, syuhada perang di Afghanistan, perang di apa benda Syria, di Gaza. Hang, para yang mati syahid. Yang tiga, kanak-kanak yang mati sebelum baligh, belum mukallaf. Hang, ni semua ni aman daripada fitnah kubur. Yang keempat, orang gila. Orang gila rupanya VIP. Nampak? Neh? Kita tengok, kita kata gila. Gila. Nak? Ha, dia kata aku gila-gila pun tak kena soal kubur. Faham tak? Kita dah tak gila tak pergi kena soal kubur. Bahaya kita kat gini. Faham? Ha, balik awal kita. Allahu Rabbi dah. Apa benda kita nak pertahankan? Amal soleh. Tak lain tak ada. Duit tak laku. Faham? Amal soleh. Duit tak laku. Dah kalau kita anak ramah lah, anak kita lah tolong gini-gini. Hei. Tu semua tu biiznillah kalau Allah izin. Kalau Allah tak izin, musmayanglah jenazah 40 ribu orang pun Allah tak terima. Faham? Tapi kalau Allah nak orang yang bertuah, tak ada orang semayang. Walaupun disemadikan di kubur orang kafir, jalannya adalah mudah, jalannya ke syurga. Kenapa? Yang paling penting, amal kita sekarang. Anak kita belum tentu tolong kita lepas kita mati. Faham? Ni 2014 kan? Zaman kita pergi tengok di kubur tu, ada tak anak-anak duduk mengaji kaya? Ada tak? Tak ada. Yilek. Di Terengganu pun tak ada, di Pahang pun tak ada. Anak-anak petang-petang pergi kubur, baca Quran, berdoa untuk ayah di dalam alam barzah. Tak ada? Tak ada. Kalau ada pun hari raya pergi kubur. Faham? Setahun sekali. Tu pun tak reti nak buat benda. Ha, bawa air jiru. Ha, jiru. Ha, kata, bapa mu jiru kubur ayah mu? Ha, bagi sejuk sikit ayah. Bapa ayah mu dah mandi junub? Yang mu pergi jiru air? Tak tahu. Dah lah pergi setahun sekali, dia tak tahu apakah sunnah-sunnah, apakah perintah agama ketika ziarah kubur. Tahu. Nampak? Ha. Dah lah dah beri salam. Nampak? Ulama besar kita sapa di kubur pintu besar tu, assalamualaikum ya ahlal kubur, kata gitu. Salam sejahtera atas kamu sekalian penghuni kubur ini. Berjalan pula sapa di kubur ayah kita, assalamualaikum ya abi. Ha. Dalam hadis kata kalau Allah nak, Allah kembalikan roh lalu mayat menjawab salam. Ha. Waalaikumsalam. Dalam hadis cerita. Dah guna kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita pula mati. Ha dak. Nah, ha, batu Allah ni bijak. Dia Rabbil Alamin. Memang roh menjawab tapi kita tak dengar. Kalau dengar, jeng kita. Di kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur. Tok imam. Lah kubur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Tok imam lama tak nampak. Waalaikumsalam. Faham tak? Gini tok imam bau. Faham tak? Ha. Neh? Ha. Hmm.
Ada ke orang kata tak payah beri salam dah, dia akan mati dah, jangan ikut, tu orang bodoh. Allah kata wa'arid anil jahilin, jangan duk layang orang bodoh. Faham? Nabi ajar suruh beri salam, dia memandang-mandang pula, dia kata tak payah beri salam, dia mati dah. Ha tu kepala otak dia. Nah, ha. Dia ingat dia pandai. Jangan ikut orang-orang begini. Selagi kita duduk layang orang jahil ni lah, mereka akan lagi berkata-kata, dan berkata-kata mereka itu seremanya adalah sesat. Sebab apa? Sebab kita layang. Dia kata mati dah kan, mana boleh dengar. Nabi kata, nampak, bila kamu balik daripada tanang mayat, kamu berjalan pergi, mayat itu dengar bunyi kasut kamu bergesek dengan pasir. Nabi kata, wayasma'u qur'ani alikum, dan mayat itu mendengar bunyi terompah-terompah atau selipar-selipar kamu. Faham? No. Kita mari pula nak cakap sedap, oh mati dah kan, mana dengar. Nah, dia pakai akal dia. Neh, ini agama, agama bukan akal. Akal ini Allah beri bukan untuk menetapkan hukum agama, tapi nak fahamkan akan wahyu dan faham hukum agama. Itu tujuan dia. Kita balik lagi, nak boleh makan mi goreng, lepas tu balik rumah pula, nak boleh lepak di rumah, buka kipas, relax apa semua. Orang dalam kubur tak gerak. Ikat sini, ikat situ, kapang situ, kapang sini, tutup dengan keranda, tutup dengan tanah berpuluh-puluh tahun. Hak zaman perang Jepun saja sudah 60 tahun di alam barzah. Betul tak? Ha. Hak zaman Mak Kilar saja tu, tahun 40-an, 30-an tak ada. Berpuluh-puluh tahun, 70 tahun. Ha. Oh, zaman Sultan Abu Bakar yang pertama sudah 200 tahun di dalam gelap kekuburan. Oh, zaman Portugis Alfonso di Albuquerque meja, berapa tahun dah? 600 tahun duduk dalam kubur. Hang. Zaman Rasulullah yang semadi sudah 1500 tahun. Zaman Fir'aun sudah 6000 tahun duduk di dalam gelap kubur. Kita dah lagi, balik lagi cerah, ada anak, ada bini. Meh, buat air saya, cicah sekup. Kalau dalam kubur ada sekup tak? Tak ada. Maka sekarang inilah kita beruntung sungguh, bang. Kerana kita boleh lagi nak upgrade kedudukan kita di dalam alam barzah nanti. Di antaranya baca Quran, di antaranya bersedekah, di antaranya kita tolong-menolong silaturahim. Ini semua ni orang upgrade rumahnya di alam barzah, dia akan duduk selesa nanti di alam barzah. Kerana alam barzah bukan 2 tahun, 3 tahun, sudah beribu-ribu tahun duduk dalam. Kita tak sah dalam kubur gelap, lalu atas kubur kita tak berani. Berani lalu atas kubur pukul 12 malam, berani tak? Ha, dah dan nak masuk dalam lagi-lagilah pula. Balik kayak gini pukul 12 malam lalu kat kubur. Relax lalu kat batu nisan. Berani? Tak berani. Ya ke lah pula. Masa ni berani lah. Saya tengok batu nisan, bau-bau. Tu kita duk luar pun tak berani, orang dalam. Nah. Ha. Padahal kita akan duduk di alam barzah. Bila kita akan duduk, maka kita kena ingat ini tempat tinggal kita seterusnya. Nak? Ha. Kalau kita nak beli kereta, kita test drive tak? Nak? Test drive tak? Ha? Dekat lagi kita nak mati, naik kanda tak? Kita masuk dalam kanda, dekat lagi orang usung. Ha, test drive tu kanda. Faham? Moleknya tepat-tepat buat kanda tu, buat satu kanda contoh, bos depan tulis test drive. Bang, masuk dalam tu, Tok Imam usung. Pusing mana? Nak, rasa duduk dalam tu guna gemuk. Nah, barulah kita ni insaf. Neh. Carilah ilmu akhirat. Ilmu dunia banyak dah kita belajar. Tadika 2 tahun, sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun. Sudah 13 tahun di situ. Tapi adakah kita sudah 13 tahun mendalami ilmu agama?
Nah, kita nak eja nama kita sendiri dalam jawi, kita tak pandai. Faham? Kita nak bilang bulan 1 sampai bulan 12 dalam bulan hijrah, kita tak ingat. Faham? Ada? Sedangkan kita akan mati. Neh, mati belaka kat kita. Tu orang jadi kaya jota-jota, ada 20 bilion, 3 bilion, 10 bilion, ada 800 juta duit dalam bank. Serema tu tidak diperlukan. Yang kita perlu lebih kurang RM1,000 saja berlaku kematian. Neh, bayar kain putih dengan kapur baru dengan upah kapang, kain kapang apa semua RM80. Batu nisan RM50, kalau lelaki puang RM42.50. Randa kalau orang hak gemuk sikit RM280, orang kurus kecil pendek RM220. Upah budak-budak minyak air gali kubur RM30 seorang, 4 orang RM120. Tak sampai RM1,000, itulah harta kita sebenarnya. Neh, seorang-seorang masuk ke alam barzah. Nampak? Nah, jadi tolonglah. Sekarang ini ramanya orang sudah jadi rosak kerana tidak ada asas agama. Kita balik kepada cintakan sunnah. Sunnah ni bukan kopiah, sunnah ni bukan serbang, sunnah ini jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man tamassak bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin au kama qala. Barang siapa yang balik untuk menyayangi, untuk mengamalkan jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika umat yang lain menjadi rosak, baginya 100 pahala orang yang mati syahid di Syria, di Gaza, di Iraq, di mana-mana. Kita nak pergi perang tak boleh dah, tak berani. Kalau berani pun tambang mahal, tak lepas tambang. Nampak tak? Nak pergi Turki saja 4,000. Nak tu transit balik ke Syria balik 3,500 pula upah orang bawa dengan kereta. Nak 7,000 duit, tak ada pitih kita. Nah, maka balik kita mengamalkan sunnah. Di antara sunnah yang pengerusi sebut tadi, bila kita ada kebun-kebun syurga, marilah belajar ilmu agama. Ada soalan tak? Baik, kita dah beri ruang setengah jam untuk tazkirah. Saya tengok ada soalan. Soalan tak banyak malam ni. Ada lebih kurang 8, 10, 12 soalan. Boleh dah? InsyaAllah kita akan jawab dalam masa 1 jam setengah. Sebelum daripada itu, saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan derma Mahad Tahfiz Quran Darul Abrar Bentong sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi. Jadi petugas hendaklah memulakan tugas sekarang. Neh, jangan balik lagi, kita ada 1 jam setengah. Dengan kabarnya lepas pada kuliah nanti, lepas solat ada makan ayam goreng, iaitu di rumah masing-masing. Neh, siapa yang ada soalan boleh atur di sini. Mana? Itu dia. Orang kutip derma. Derma Mahad Tahfiz. Anak kita tak pergi jadi hafiz, anak orang. Tak apalah, duit kita beri sumbangan. Seolah-olah anak kita juga ada di situ. Nampak? Ini orang cerdik. Orang berniaga dengan Allah ni, orang cerdik. Neh? Kerana berniaga dengan Allah dalam derma, dalam sedekah ini, tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur, Allah kata. Bisnes, sistem perniagaan yang tidak akan rugi. Neh? Balik hak dunia ni belum tentu untung. Kena molek untung, kena molek rugi. Tapi kalau dengar Allah Ta'ala ni, tijaratan lan tabur. Kalau orang mengaji ilmu nahu, lan ni dinafi istiqbal, akan datang, tidak akan rugi, dulu, kini dan selamanya. Neh? Tiga perkara jika Allah kehendak, Allah beri kepada orang yang suka bersedekah, iaitu panjang umur, murah rezeki dan cerah kubur dia. Kubur dia ni perlu kepada lapu. Neh? Macam rumah kita jugalah. Bila siap rumah, lawa lagu mana pun, kalau tak ada lapu gelak guguk, tak jadi nak duduk.
maka kubur kita gitu juga. Kita tak penting kubur kita kaki letak mozek mahal-mahal. Nah, ataupun letak mama beli daripada Langkawi. Yang kita nak dalamnya cerah. Cerah dalam kubur ni bukan kita kabel dengan TMB. Kita kabel dengan Allah Taala. Barulah cerah kubur kita. Faham? Ha. Bakat-bakat beri. Insya-Allah pihak masjid akan umumkan jumlah kutipan sama ada malam ini pada hari-hari yang lain dah. Neh. Ha. Ha, banyak dah soalan ni. Ha. Baik. Orang puang tu. Ha, orang puang dia suka derma. Mitok dengan muslimat juga. Panah belaka tak? Neh, panah tak? Panahlah, tapi kalau kita bayang api neraka. Ha. Cik bayang api neraka. Siapa yang berpanah-panah di dalam menunaikan tugas perintah agama di dalam dunia, Allah akan hilangkan panas di hari orang panas di padang mahsyar nanti. Nampak? Ha. Sekejap je, saya pun panah. Bila ramah panah. Nak. Tapi balik lagi buang baju. Nak. Apa rumah buang? Dalam kereta buang dah. Hmm. Pakai boxer naik kereta. Tapi jangan roadblock dah lah. Nampak? Ada roadblock jeng. Hmm. Memang kita rasa panas, tapi kita bayanglah api neraka. Nabi cerita api neraka ini lebih panas 69 kali ganda daripada api dunia. Api dunia ni masak habis besi-besi menjadi sayur. Bayangkan api neraka. Nak rasa panas lah ke mana, relax 2 jam 3 jam tahan. Di Mekah semayang Jumaat, pergi lewat sikit Masjidil Haram, tak dang masuk. Oh, penuh dalam, tak boleh masuk. Duduk luar, duduk luar cari tiang lapu yang ada bayang tiang, kerana panas sangat, musim panas. Duduk kot tiang tu, bayang gerak ini pula. Okey lah sikit. Tu pun ada kakbok duduk atas kepala gini. Tak tahan. Nak? Ha. Orang negro, orang Afrika duduk tengah panah. Nak? Dia peluh kak. Kita peluh kak. Dan dia tak panah. Dia panah. Tapi dia sabar kuat. Ha. Kita tengok. Relax. Kita duduk tengok bayang. Oh, gini pula. Oh, gini pula. Nak? Orang Afrika duduk tengah panah. Relax. Peluh berjeruk habis baju-baju. Nak? Ha. Sama saja. Sekejap je panah. Neh. Ha. Mudah-mudahan Allah tidak panaskan kita lagi lepas kita mati nanti. Neh. Ha. Sambil-sambil kita tengok soalan orang betung. Ha. Soalan yang pertama. Zaman sekarang ramai laki-laki wanita membuka aurat tanpa rasa malu. Apakah nasihat seorang ayah suami ahli keluarga dalam perkara demikian? Apakah hukum membela burung dalam sangkar, ikan dalam akuarium? Fitrah. Haiwan tersebut hidup bebas dan membiak. Baik. Soalan pertama sekarang, dia kata ramanya orang duduk dedah aurat kerana mereka tidak faham. Sebagaimana dulu kita pun tidak faham. Betul tak? Dulu kita tak faham. Dulu kita jahiliah. Dulu kita bahalara juga. Neh? Tapi taufik dan hidayah Allah. Kalau hidayah saja, ramai orang tahu. Tapi bila ada taufik, mereka ada kekuatan. Dulu sebelum kita duduk suka benda-benda agama, kita tahu tak agama ni molek? Tahu. Tapi kita lalu tak? Tak lalu. Sebab kita hanya ada hidayah tapi tidak ada taufik. Begitu jugalah sekarang bila kita sudah duduk dalam keadaan dapat taat pada hukum-hukum aurat, ramai lagi di luar sana yang masih tidak patuh. Nah, cuma kita ini masyarakat. Nah, Islam ini kal bunian, seperti bunian, seperti binaan. Bukan jenis masing-masing bawa diri.
yashuddu ba'duhum ba'dha, Nabi kata sebahagian mengkuatkan sebahagian yang lain dengan tazkirah, dengan didikan, dengan tarbiyah, dengan buat sekolah dan sebagainya. Semua ini matlamatnya satu je, supaya manusia taat dalam beragama. Sebab tu ada orang buka kelas tahfiz, ada orang buka pondok taklim, ada orang pergi mengajar, ada orang pergi ceramah agama, ada orang pergi berdakwah. Matlamatnya sama je, tak usah balah lah. Faham? Untuk satu saja, semua orang jadi hamba Allah yang Allah redha. Faham? Ha. Di antara yang kena main peranan ibu bapa. Ayah yang membiarkan isterinya dedah aurat, dia berdosa. Tapi isteri tidak berdosa kalau suami dedah aurat. Sebab isteri wajib taat kepada suami, suami tidak wajib taat kepada isteri. Faham? Bila kita kahwin, isteri kita wajib taat kepada kita, mengatasi perintah ibu bapa dia sendiri yang melahir dan membesarkan dia. Hebatnya suami. Sebab apa gitu semua benar? Sebab mu tanggung dosa bini mu. Mu kena ingat, dia keluar rumah tak tutup aurat, wajib mu larang. Dia keluar juga dalam keadaan sembunyi, suami tidak bertanggungjawab. Masalahnya sekarang kita tak kata apa, bini kita belah kain apa peha pun, seksi juga bini aku. Okeylah. Okeylah, orang tengok pun nampak kelas sikit aku. Seorang ayah, dia akan ditanya di akhirat nanti, sebab apa dia tidak suruh anak dia tutup aurat di luar rumah. Tak kira ayah dia tu seorang raja, seorang menteri, seorang menteri besar, atau menteri besar yang belum jadi lagi, ataupun senator, ataupun esko, tak ada kira. Tak usah kata kita rakyat biasa, semua akan ditanya. Faham? Kerana Nabi kata, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, al-hadis. Setiap kamu yang ada anak, pasti akan kena tanya. Allah tanya, malaikat tanya kepada seorang maharaja di akhirat nanti, hei kamu, kenapa kamu membiarkan anak perempuanmu tidak menutup aurat di luar rumah kamu? Dia akan jawab, hei malaikat, aku raja. Nak kata gitu? Boleh? Kalepuk wisuti. Faham? Bayangkanlah seorang raja tidak lepas jawab, akan dihumban dalam api neraka. Kita rakyat hak hina dina apatah lagi. Jadi ingatlah, hak cikgu tugas dia di sekolah pesan, jangan pakai gini, pakai molek-molek kita orang Islam. Itu cikgu tugas dia. Tapi tak menyeluruh. Bila balik di rumah, ibu bapa pula ambil peranan, dari pakai seluar gini, tengok anak lelaki pakai lawan dia, nak pergi mana? Nak pergi main sepak takraw? Hei, tak boleh. Aurat, pakai siapa kat lutut? Ya, ya nak pergi, kejap ya. Hei, tak boleh. Kejap ke mana? Kali, kali, kali. Ha, kali akan lapuk, wisuti. Faham? Anak kita kan, kita tidak akan disoal dengan sebab anak orang lain dedah aurat. Tapi kalau anak kita dedah aurat, kita akan disoal. Kalau kita boleh jawab, alhamdulillah. Tak boleh jawab, berat menanang. Tengok anak puan pakai luar ketak. Leni tengok nyanya pakai luar ketak. Punggung tu saiz 37. Seluar 27. Sampai keluar daging kat tepi seluar ni. Faham tak? Lah nyanya berkelebih habis tu bi. Nak suruh orang tengok lawa, tapi Allah marah. Malaikat catat sebagai dosa. Faham? Ibu kena tegur, kalau ayah tak ada, mak. Eh, mu nak pergi mana, meh? Pakai luar ni. Ketak-ketak nampak punggung puing gini. Ada anak duduk lama, ya, mak. Duduk lama ada apa? Faham? Tak ada orang. Nak keluar? Nak keluar tak boleh. Kejap, ya, mak. Nak pergi apang balik, ya. Eh, tak boleh. Tukar. Nak pakai luar gini juga, tak mau buang, pakai kain batik di luar. Faham? Etemia kali sekali tak boleh. Sebab dua tugas ulama kata, yang pertama wajib kena larang, yang kedua kalau nak keluar juga wajib kena sekat. Jangan larang saja atau kata saja tapi tidak sekat.
faham? Sebab kita dalam keadaan matabak yang pertama fal yughayyib hu biyadih, kena ubah dengan kuasa. Faham? Anak orang lain kita ada fabilisan ni saja. Anak kita, kita ada kuasa. Faham? Ha. Dah guana anakmu lijah pakai luar ketat sangat tu. Apa nampak pusat pula ke depan? Nak buat guana orang zaman lening. Mak. Ada pula jawab gitu. Nah, lening tak lening, mu tanggungjawab. Dalih keluar, mu keluar aku bunuh. Ha, baru budak tu takut. Faham? Ha. Masyarakat pula kena ambil. Masing-masing beri teguran. Barulah berkesan. Faham? Ha. Sebab ada anak-anak yang tidak ada ibu bapa. Ada anak-anak yang tidak ada orang yang menjaga. Maka masyarakat pula. Nah, ini tak kita tengok tak kata benda. Patut tengok pakai luar pendek tu, pakai kata lah luar pendek tak cukup kain. Nah, siang mu anak pergi ya, siang ada piti. Dia siapa pula kedai nak minum kopi. Kopi oh satu, roti cana dua. Pakai roti cana Allah seluar, baca seluar orang Israel aku tengok. Hang. Lama-lama baru memberi kesan pasal dia orang duk kata, duk kata, duk kata. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum bela burung dalam sangkar dan bela ikan dalam akuarium? Jawabnya, moleklah tu. Yang tak moleknya bela burung dalam akuarium, bela ikan dalam sangkar. Faham? Ha. Betul tak? Ha, betul. Comel betul, tak apa betul. Ikut landasan. Ah, cuma ulama' kata, biarlah benda itu besar. Neng, kalau kita bela ikan besar ni, ikan, cik, akuarium besar ni, dia boleh berenang tak? Boleh berenang. Ah, boleh dah. Lebih besar, lebih baik. Faham? Jangan upuh dalam ni. Duk gitu, sokmo. Faham tak? Ikan pula besar ni, arwana. Faham? Ah, biar besar ni, akuarium. Dia boleh pusing. Faham tak? Barulah diizinkan pada syarak. Ni, akuarium besar ni, ikan arwana tu besar ni. Panjang pada akuarium. Jadi dai kena cermik mo. Faham tak? Ikan. Nak makan pun payah. Ada boleh. Faham? Ha, begitu juga burung. Kalau kita main burung titik. Burung titik. Sini panggil mana? Burung titik. Orang awak naik atas tau. Eh? Bum dia? Kuku. Hei, kuku dah naik atas. Awak naik atas. Kuku, 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 kuku. Ha, titik tu. Faham? Ke titik. Tau? Kuku lain. Kuku lain. Kuku, kuku. Faham tak? Alah berat mu titik tak kena. Ha, jadi... dia nak pergi bertanding suara, hukum guna suara ni boleh tak? Ulama' mutaakhirin fatwa harus kita mengambil kesedapan mendengar suara burung, boleh tak? Salah, faham? Baik pada dengar perempuan, perempuan bernyanyi. Cuma bila kita balik dah ke rumah, letak dalam sarang besar. Tadi kita nak pergi bertanding, memang tak akan nak bawa sarang besar, nak naik atas pakai kering. Nampak tak? Jadi bila turun balik rumah, letak sarang besar. Tu cara dia. Sebab siapa yang bela binatang wajib memberi nafkah. Apakah nafkah binatang? Yang pertama makan, kedua minum, ketiga tempat tinggal. Hang. Ha. Bela kucing wajib beri makan dan minum dan letak tempat tinggal. Bela kambing wajib kena beri rumput atau seumpamanya dan tempat tinggal dia. Hukumnya wajib. Air wajib beri. Kalau beri rumput saja tak beri air, berdosa ulama kata. Eh? Ha. Yang tak wajib beri minum ialah bela ikan. Eh? Tak wajib beri minum. Ha. Bagaimanakah bersalam cium pipi ikut sunnah? Sunnah-sunnah ini tidak menetapkan bahawasanya kalau bertemu kena cium pipi. Ini berlaku di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neh, sebab itulah ulama-ulama tidak mendetailkan. Dan dia ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perkara ini berlaku sejak daripada zaman Nabi,
Cuma riwayat-riwayat yang sampai kepada kita ialah riwayat-riwayat daripada para sahabat. Ne? Ha, jadi tak ada lah kata kena pipi kena wak gini, lepas tu kena gesek gini, orang kata kena posing kona kau ni pula pipi. Tak payah. Semua ni berpulang kepada adat kebiasaan yang buahnya itu rasa mengeratkan kasih sayang, maka dibenarkan. Ne? Ha. Dalam kitab Adabul Musafahat, maknanya boleh kita bersalaman dan sambil kita bertemukan pipi, dia bukan adat Arab sahaja, tapi dia silsilahnya sampai kepada amalan para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun tidak berapa ramai yang melakukannya, neh, tapi dia berlaku di zaman sahabat, neh. Ha, tapi tidak tetap guana-guana, neh. Ha, kalau Arab tu dia belaga 5-6 kali tak sudah. Alik ni pula. Ha, tu Arab, neh. Ha, kalau sunnah itu tidak tetap dengan 3 kali, 2 kali dan seumpamanya. Kerana yang paling sahih ialah bertemu assalamualaikum, neh. Yang lain itu dibenarkan kerana akibatnya itu adalah kasih sayang sesama manusia. Soalan seterusnya, bila masa baru kita boleh sembahyang ghaib bagi MH370? Ha. Solat jenazah ini ada dua, sembahyang jenazah hadir, sembahyang jenazah ghaib. Hadir ni mayat ada di depan kita. Ghaib ini mayat tak ada depan kita. Contohnya kita orang Betung dengar khabar kawan kita yang duduk di Kelantan meninggal dunia, jatuh dalam telaga. Kita nak sembahyang di Betung ni boleh tak? Boleh. Atau mak kita pergi Mekah, meninggal di Mekah, kita boleh sembahyang di Betung ni, mayat ada Mekah. Atau kita dengar kawan kita pergi ke Jepun, nah, ha, mati juga di Jepun tu, neh, kita boleh sembahyang di Pahang ni. Cuma dia ada syarat dia. Apa syarat dia? Wajiblah mayat itu sudah selesai dimandikan. Faham lagi? Ini pendapat yang mu'tamad. Mesti kena mandi dulu. Saya beri contoh. Kering 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 kering, eh, meninggal dah Tok Ki. Di mana? Di JB. Kita kata dah, pukul apa mandi? Mandi pukul 10. Dan ni 9:30 orang di sini tak boleh sembahyang. Faham tak? Kena selesai mandi. Dan sunat selepas dikapangkan. Kalau tak kapang lagi, mandi dah, sah sembahyang. Yang tak sah, belum dimandikan, tidak sah. Faham? Ha. Dah MH370 ni mandi dah lagi? Cik jawab. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi, cukup dengan berdoa. Faham lagi? Neh? Ha. Dah kalau jatuh dalam laut, tak kira mandi, kan bersih kan tu? Mandi ini mesti dengan perbuatan. Dia tidak boleh termandi, tak sah. Ini ulama kita tak pandai, kita nakal je pandai. Faham? Ulama sebut dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah dia dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab apa benda ni, Sirajul Talibin, neh, Sirajul Wahab, neh, apa benda ni, mestilah perbuatan. Kalau termandi tidak sah. Dia pergi mandi air terjun ramai-ramai. Sini ada air terjun tak? Betul. Ada? Eh? Ada? Nama benda? Camang, air terjun Camang. Oh, pergilah di Camang 5-6 buah motosikal. Ada tak? Mandi debun, debun, debun terjun. Nah, tiba-tiba ada awek 3 orang lalu. Ha. Tengok awek lalu, dia pun nak tunjuk, ha, naik atas sekali. Orang lelaki memang dia gitu, kalau ada ropang jadi bodoh lalu. Tu nak? Tak betul. Ha. Orang lelaki kalau dia sama lelaki dia okey lagi. Ada rapuan seorang jadi bengong lah tu. Faham tak? Dia pun nak menunjuk, tum, terjung. Betul-betul atas kepala kawan dia. Faham tak? Berdoket dua-dua orang dalam air. 3 hari duduk dalam air. Licin berkilat dah, bersih dah mayat. Duduk dalam air. Tidak sah, tidak dikira mandi. Faham? Mesti ada perbuatan memandikan dia. Ha, dia gitu. Walaupun dia mandi sendiri, sah.
Mayat mandi sendiri sah. Sah. Dia ni mengajar mengaruk dah ni. Aku tak mengaruk. Mu tengok dalam kitab-kitab fiqh. Faham? Dalam kitab fiqh ada sebut, dan jikalau mayat itu sendiri yang mandi, maka sah. Bukan kita mengaruk. Faham? Dia kata tak ada dengar apa. Memanglah pasal mu tengok raja lawak. Mana ada sebut bab gini? Kena mengaji, kena talaki, kena dalami kitab-kitab ulama. Faham? Mandi sendiri mayat boleh berlaku. Tidak mustahil kalau dia karamah Allah beri kepada dia. Betul tak? Ha. Tapi jenglah orang mari ziarah dia. Faham tak? Dah mayat mandi sendiri. Orang mari ziarah kematian ramai, pagi dah dengar khabar Tok Bilal meninggal. Mana ramai orang mari, kat 200 orang mari rumah, seretok mari. Nah. Jadi orang kampung kata, "Dah, mana jenazah kat ni? Mana jenazah nak tengok? Tu duk mandi telaga." Oh. Habis lari. Itu. Soalan seterusnya, saya puasa tapi mata tengok perempuan, macam mana ni? Ha. Kalau perempuan yang dihalalkan kepada kita, makruh. Kerana kita beribadah, kena kurang benda-benda lazat seperti itu. Puasa tapi duk tengok bini, bini kita halal tak bagi kita? Halal, tapi kita duk tilik dia. Ha, tak, ha. Tak ada kerja, makruh. Nah, ha, jadi sebab tu ulama kata sunat kita jarakkan diri dengan isteri ketika sedang berpuasa. Sebab bila kita tengok dia, kita akan jadi seronok. Hati rasa seronok. Mu tengok kapan seronok? Neh. Sungguh. Ha. Kalau kat mana seronok tengok? Atas, bawah. Semua tepatlah tak? Ha, pasal dia perempuan. Awak tengok perempuan? Ada rasa tak? Rasa? Ha. Mu? Rasa tak? Rasa ke mana? Siapa yang tengok perempuan, dia kata, "Ah, saya tak rasa tengok perempuan." Ha, memang, mu pati ucuk. Eh? Ha. Sebab tu isteri kita sendiri pun kalau kita puasa, tidak menyesabah kita tengok. Pasal bila kita tengok, kita akan rasa syahwah. Orang yang tak rasa syahwah, orang tu hati dia mati. Ha. Ataupun dia gay. Ne? Ha. Apatah lagi kalau perempuan yang diharamkan. Perempuan-perempuan biasa ni yang bukan isteri kita, bukan mahram kita, duduk tilik, tengok. Mengambil kesedapan haram. Tengok yang tidak nampak kepada aurat, nampak semata-mata seorang manusia perempuan, makruh, ulama kata. Ha. Siapa yang nak rasa manis dalam beribadah, maka dia kena hentikan melihat perkara-perkara yang cantik pada badan wanita yang diharamkan bagi. Nak tengok, tengok yang halal. Orang yang melihat yang halal, bini dia, maka orang ni Tuhan beri manis beribadah. Walaupun dia tengok bini dia telanjang, tak ada salah. Yang masuk dalam hadis ini, yang tak boleh kita tengok. Ha. Ha. Soalan seterusnya, saya tengok bila orang azan asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ramai yang tiup ibu jari dan letakkan di kening mohon pencerahan. Baik. Tok Bilal pun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tiup tari. Amalan ini berlaku perselisihan di kalangan ulama-ulama. Menurut pendapat yang lebih kuat, ia adalah dhaif. Neh? Ha. Siapa yang mengamalkan dia, janganlah beriktiqad akan ini sememangnya suatu sunnah. Tapi semata-mata kita nak beramal dengan hadis yang dhaif menurut penilaian ulama-ulama. Neh? Ha, jadi jangan baloh dalam bab ni. Ha. Ada hadis disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin
dalam kitab Siyarus Salikin. Walau bagaimanapun dia tak sampai ke darjat sahih ataupun hasan. Neh, maka hadis yang dhaif ini kita letaklah martabaknya boleh amal dengan jangan kita beriktikad ia sememangnya suatu sunnah kerana kita nak berhati-hati. Takut-takut benda itu bukan saja dhaif yang tidak ada asal sama sekali, kita dibangsakan kepada Nabi, jadi kita amalkan semata-mata hadis itu dhaif menurut penilaian ulama-ulama. Neh, orang yang tidak mengamalkannya tidak ada masalah dah. Soalan seterusnya. Apakah hukum berkabung dalam Islam? Berdosa tak umat Islam berkabung? Molek. Berkabung ini adalah dibenarkan di dalam Islam. Ada orang kata tak boleh, itu orang tak ada ilmu, memang dia tak belajar ni. Dia tak mengaji. Neh, yang tak boleh berkabung ikut cara orang bukan Islam, tu baru tak boleh. Faham? Hukum berkabung, dengar Malik, berkabung ini hukumnya harus dan wajib, tu je. Hak mana harus? Harus kita berkabung kalau yang mati itu selain daripada suami. Adapun suami yang mati, maka wajib berkabung. Faham tak kisah? Kalau suami mati, maknanya siapa kita? Kita isteri lah namanya. Kalau suami kita mati, maka orang perempuan yang mati suami wajib berkabung. Ya tarabbas nabi angfusihinna arba'ata ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. 120 campur 10. 130 day. 130 hari wajib berkabung. Faham? Lain daripada suami mati harus berkabung. Dengan syarat tidak lebih dari 3 hari. Ayah mati, kita berkabung 3 hari. Harus. 2 hari? Harus. Sehari? Harus. Tak berkabung? Boleh. Faham? Itu hukum berkabung. Kawan rapat kita mati, nak berkabung? Boleh. Berapa lama? Haram lebih pada 3 hari. Menteri mati, haram berkabung lebih pada 3 hari. Raja mati, haram lebih berkabung dari 3 hari. Semua ni haram, haram, haram. Siapa kata haram? Nabi kata, aku tak pandai. Nabi kata ke mana? La yahillu. Lapah dia. Tiada halal. Tiada halal tu makna benda. Kena belajar lah waktu ulama kata. La yahillu bimakna wa yahrumu. Tiada halal berkabung lebih daripada 3 hari melainkan isteri berkabung ke kematian suami. 4 bulan 10 hari Nabi raya. Faham? Neh, lain daripada isteri suami mati, selama paling lama 3 hari. Tu bilangan. Faham hak tu dulu malam ni. Neh, tak boleh lebih 3 hari. Maharaja Mesir mati, haram 4 hari, 3 hari saja harus. Faham? Raja Arab mati, haram lebih pada 3 hari berkabung. Haram, haram, haram berlaku. Tak ada peduli siapa-siapa. Ini raja hebat ni ustaz, dia datang daripada planet Pluto. Haram juga, sebab Nabi kata seorang saja yang boleh lebih pada 3 hari. Suami mati, isteri wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Faham lagi? Baik, faham dah. Apa makna berkabung? Berkabung maknanya menunjukkan rasa sedih. Faham lagi? Neh? Lepas tu kita kata yang berlaku kemarin ada benda yang betul, menunjukkan simpati sedih. Betul tu. Kerana tu makna berkabung. Dah kenapa orang puan dia siapa berlampau-lampau siapa lama begitu semua? Kerana dia hilang suami. Faham? Suami ni besar kalau nak banding. Macam ayah hilang. Bagi mak kita, bagi anak lain, bagi mak. Neh, dia besar. Baik. Apakah yang diguna, yang dilakukan ketika berkabung? Iaitu kita tidak berniaga. Boleh. Kita berniaga kedai makan. Kematianlah adik kita. Maka kita tutup kedai 3 hari harus. Tiba-tiba kita tutup 4 hari kerana berduka cita, haram. Nampak lagi? Detail dah ulama' bagi. Tapi kita tak mengaji, bahan bodoh. Sebab tak tahu ke benda. Neh? Tok Guru Facebook. Apa maknanya?
ni berkabung lagi. Berkabung ialah kita tidak menunjukkan gembira, berseronok, riang ria dan sebagainya, kerana menghormati kematian. Satu nikmat besar, adik, kawan, kakak, pak dara dan sebagainya. Hilang, dia ambil balik nikmat tersebut oleh Allah. Kembali kepada Allah. Kita tunjuk rasa duka cita kita. Kalau lebih pada 3 hari, sudah jadi orang ini tidak redha dengan ketentuan Allah. Nah, baik, boleh tak kita pakai pakaian tertentu masa berkabung? Tak boleh. Tidak ada boleh dibolehkan oleh ulama tetapkan warna pakaian haram belaka tu. Nah, ulama yang kemudian Dr. Ahmad Syarbasi jawab dalam kitab Yas'alunaka Fiddin juzuk pertama. Dia kata amal lubsu wa inna lubsa sawab indal musibah fahiya bid'atun sayyi'atun. Nampak? Adapun memakai pakaian hitam pada hari musibah seperti kematian adalah bid'ah yang sangat keji. Boleh tak pakai baju hitam pada hari berkabung? Boleh. Tadi ustaz kata haram. Bida'ah. Bida'ah ini kita menetapkan pakai baju hitam. Hak tu bida'ah. Ada pun pakai baju, tak ada masalah. Bang, ne? Dah warna mu pakai baju hitam. Kabung. Dah ya, aku pakai baju hitam ni. Mari pakai dah putih ni, hitam pula. Nah, lepas tu pergi berkabung. Tak ada masalah. Yang tak boleh, yang haram, menetapkan kalau berkabung kena pakai warna putih atau kena pakai warna hitam atau kena pakai warna koko, tetapkan warna untuk berkabung itu bida'ah, itu haram. Faham lagi? Adapun kita pakai kebetulan, tak ada masalah. Apa lagi yang haram ketika berkabung? Meletakkan tanda-tanda pada badan atau pada kepala. Ambil rebeng bubuh di kepala, haram. Ambil rebeng bubuh di kepala bau, haram. Ulama kata ambil rebeng tali bubuh diikat di butang baju, haram belaka. Hang, kerana ini adalah budaya bukan Islam. Hang, ne? Ha. Jadi berkabung tu boleh, cara berkabung tu yang haram. Nak, ne? Macam sekarang ramai orang semayang, tapi ramai dak orang tak betul semayang. Ne? Orang yang tak semayang, ada tak dia semayang tak betul? Dia tak semayang, ada tak semayang dia tak betul? Tak ada lah pasal dia tak semayang. Bang, yang banyak semayang tak betul ialah orang-orang yang semayang. Pasal apa tak betul, tak belajar? Bang, ha, gitu juga. Nak berkabung, belajar dulu. Hukum-hukum dia. Nah. Ha. Soalan seterusnya, lepas tu kena berhenti pula kenderaan kau ni pula. Ah, tu jangan ikutlah. Bahaya kita berhenti kat belakang langgar, kalau gem. Accident kita. Neh, ah, berhenti-berhenti ni tak ada. Yang adanya pertama inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, kita berdoa untuk si mati. Faham tak? Dan kalau kita nak lebih, kita berkabung 3 hari. Iaitu kita berduka cita, ambil cuti, tak pergi menanam padi, tidak jual kedai kopi, kita tak pakai baju lawa-lawa 3 hari, dibolehkan. Soalan seterusnya, apakah pandangan ulama mengenai tawasul, tawasul dengan guru, tawasul dengan amal, tawasul dengan tempat? Malah dah nak jawab bab tawasul ni. Tawasul ni kata ulama-ulama mu'tabar, yang dibolehkan ialah kita mengambil barakah daripada orang-orang yang kita harapkan barakah Allah beri kepada dia. Tawasul dengan Nabi, tawasul dengan sahabat, tawasul dengan alim ulama, tawasul dengan orang soleh walaupun tidak alim, tawasul dengan budak-budak yang hebat yang hafal Quran, umur baru 6 tahun sudah hafal Quran. Boleh, tapi biar kena dengan cara dia. Contohnya kita menyebut kelebihan orang tersebut dalam kita berdoa yang kita minta kepada Allah. Faham? Itu sepakat ulama boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, berkat jenazah para walimu yang disemadikan di kubur ini, maka kumohon kepadamu, nak berilah kebaikan kepada diri aku. Itu. Neh, jangan wahai wali sipulan, hidupkan semula anakku yang sudah mati. Itu tawasul balik awal. Soalan seterusnya. Beh, makin lama makin panas. Saya dengar kita boleh jadi gila
Kalau kita tidur lepas asar 40 hari berturut-turut, betul ke? Ha. Betul. Fatwa ini fatwa orang gila. Dah. Ha. Dulu pun kita dengar siapa yang tidur 40 hari turut-turut jadi gila. Telah dijawab oleh ulama-ulama, tidak ada hadis yang menyebut tentang perkara ini. Walaupun ne telah diperiksa banyak kali oleh ulama, masih belum menjumpai satu hadis pun yang menyebut siapa yang tidur 40 hari turut-turut lepas asar jadi gila. Tak ada. Ne, seorang ulama di Mesir, almarhum Syekh Hasanai Muhammad Makhluf, dia ada sebut dalam kitab fatwa dia, Fatwa Syar'iyah. Adapun hadis yang mengatakan jadi gila tidur lepas asar itu, ada satu hadis. Hadis ini maudhu'un, hadis yang direka-reka oleh orang. Eh? Ha, jadi tak ada masalah. Eh, tapi orang bukan suruh tidur lepas asar. Kalau kita ada keperluan tak ada masalah. Eh, lepas subuh pun kalau boleh tidur, kalau kita mengantuk sangat. Cuma jangan jadikan amalan, kerana hadis menyebut rezeki itu lebih banyak pada awal hari. Eh? Tapi kalau kebetulan kita letih, tak ada masalah. Soalan seterusnya, ha, apakah hukum membuat silap mata? Silap mata ni berlaku perselisihan di kalangan ulama. Eh? Ada ulama mengatakan haram main silap mata, dan ada ulama mengatakan makruh main silap mata. Ada ulama mengatakan harus main silap mata jika tidak ada perkara yang haram dalam silap mata. Kalau ada benda haram, memang tiga-tiga ulama ni kata haram. Contoh yang haram dalam silap mata, dia main tutup orang puan muslimat seorang duduk depan penonton, dia pun ambil kain hitam tutup ke depan, dia pun akak balik muslimat tu telanjang tutup balik. Tu tak boleh. Ha, walaupun bukan sihir sekalipun tak boleh, pasal ni bak haram. Nampak? Ada aurat nampak korang. Tu contoh. Neh. Ha. Dah hak mana kuat? Yang kuatnya makruh sahaja. Neh. Ha. Selama ia bukan sihir. Kalau sihir, tak ada ulama yang kata tidak haram. Semua kata haram belaka. Neh. Kalau sihir. Sihir ni lain. Neh. Orang boleh terakak, terbang ke atas kepala penutung, mari semula. Oh tu sihir. Neh. Ha. Dia ambil ayam, nak debit kopi, debit blend, dia ambil ayam, dijumpa ayam, dicabut kepala ayam. Faham tak? Dia buh tubuh sini, kepala ayam tu ketok 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 duduk di tangan dia. Itu bukan silap mata. Itu adalah sihir. Faham? Itu hukumnya haram. Hak silap mata ni hak main buah je lah, bubuh dalam gelas, buh lambung ni, lambung ni, lambung ni. Oh, lik ni pula ada, padahal dia cepat tangan. Neh. Ha, hukumnya makruh sahaja. Neh. Walau hak, kalau ada ustaz mengajar kata haram, betul juga sebab ada sandaran dari beberapa orang ulama fiqh yang bersetuju mengatakan haram. Walau bagaimanapun ia berlaku khilaf. Soalan seterusnya, ha, bezakan antara musibah dengan ujian. Ha. Jawabnya, musibah dengan ujian benda beza. Bezanya musibah ini bahasa Arab, ujian bahasa Malaysia. Deh. Ha. Jadi kalau ujian kita Arabkan dia jadi bala. Ba lam alif amzah balaun. Nampak? Ujian. Eh? Ha. Ujian. Dan musibah apa bezanya? Nampak-nampak macam ujian juga. Lain. Musibah ini benda yang orang tidak suka. Hilang selipar, hilang kasut. Orang suka tak? Musibah. Jatuh motor, ada tak orang suka jatuh? Tak. Musibah. Jadi miskin, musibah. Tak ada. Neh? Ha. Apa lagi? Turun pangkat. Kena letak jawatan. Faham? Ada musibah. Orang tak suka. Dan ujian, ujian ada kalanya dengan benda yang kita tidak suka, ada kala dengan benda yang kita suka. Itu beza. Contoh, jadi kaya. Ada orang tak suka? Tak ada. Semua bangsa nak jadi kaya. Allah uji dia dengan jadi kaya. Faham? Itu beza dia. Musibah dengan balak. Soalan seterusnya, apa kau saya copy paste isi kuliah?
ustaz dan saya borkan, bukan saya tafsir sendiri. Tak ada masalah sebab ilmu ini untuk kita kongsi-kongsikan. Eh? Kita pergi dengar tok guru mengajar, kita pun tulis, kita beri tulisan kita nota pada orang lain. Baguslah. Neh, ha, cuma kita tulis biar betul. Sekarang ni banyak yang tidak betul. Neh. Ha. Baru ni soal berkenaan MH370. Neh. Ada orang mana dia buat Twitter, dia guna nama kita, Ustaz Azhar Idrus Twitter. Kononnya kita lah padahal dia. Nah, kali sebut nama dia, nah, tak ada orang nak masuk Twitter dia. Jadi letak nama kita, jual nama. Nah, ditulis situ tidak boleh hadiahkan Al-Fatihah kepada MH370. Berapi orang bedah kita. Ustaz bodoh ni, ustaz tak reti kala apa semua. Aku pula dapat sakit. Ha, ni masalah. Neh, ha, padahal itu fake, palsu saja. Ingat neh. Facebook kalau letak nama saya, taip Ustaz Azhar akan keluar 12 Facebook. Dua saja yang betul kok saya. Neh, ha, yang gambar masjid tu dengan yang pegang senapang, yang lain tu palsu. Eh, tapi yang palsu pun yang pegang kamera tu palsu. Pegang kamera hitam putih tu bukan saya. Nah, tu pun 1,000,000 lebih fan. Hak palsu. Nah, ana awak ni. Oh, bodoh. Layang orang bodoh. Neh. Ha. Jadi kita nak ambil hak ulama mana sekalipun biar betul kita tulis. Nah, ha, dobik tu biar betul. Bukan saja zaman sekarang. Dulu kita mula-mula talaki dengan guru. Guru ajar dobik kita. Dia kata dobit itu tanda dia, nombor biar betul. Daripada mana tarik merjek dia. Anak panah tu biar betul. Kemudian yang guru syarah tu betul-betul memfaham. Ya, baru musyokpom jadi dobit. Dobit-dobit ni lah akan menjadi hasyiah, menjadi syarahang dari kitab-kitab yang lain. Nampak? Ha. Jadi, walhasilnya di mana saja, guru mana saja, tuliskan dengan betul. Eh? Ha. Sekarang ni kadang-kadang tak habis. Kadang-kadang yang betul-betul ni duduk depan kita ni kuliah, kita kuliah, kita balik sampai rumah, dia punya note tu dah ada dalam Facebook, tapi ada juga salah. Kita kata tadi lain, dia tulis lain kerana dia nak pendekkan dia. Ha, jadi berhati-hati. Nampak? Ha. Soalan seterusnya, ha, bagaimana sebagai seorang guru sekolah nak lembutkan hati pelajar untuk mudah faham, terima pelajaran dalam kelas? Mulakanlah dengan doa. Kemudian kita berikan apa benda ni, semangat kepada pelajar-pelajar. Sebab pelajar-pelajar kadang-kadang dia tidak dapat mengambil kesempatan sepenuhnya menjadi seorang pelajar. Bila kita keluar daripada tempat belajar, barulah kita rasa menyesal kerana dulu kita tak belajar sungguh-sungguh. Nah, ha, benda ni kita kena banyak ulang-ulangkan kepada pelajar-pelajar. Nah, kita bila kita keluar daripada sekolah, kita rasa rugi dulu tak belajar molek-molek. Nak masuk balik sekolah, tak leh dah. Nah, ha, jadi siapa yang sedang dalam belajar, maka gunakan peluang sungguh-sungguh kerana belajar itu tidak selamanya. Nanti kamu akan keluar daripada tempat belajar, kamu akan jadi orang ramai pula. Masa tu kamu akan misalnya dulu tak belajar sungguh-sungguh, tak boleh baca Quran. Oh, dulu tak belajar sungguh, tak ingat ayat. Neh, ha, benda-benda lagu ni. Mulakan dengan doa, kemudian peringatkan dia. Neh. Soalan seterusnya. Al-Imam Qurtubi pun ada sebut, kalau boleh seorang guru ini baca surah Yasin, niat lembut hati murid-murid, diberi minum seorang segelas sebelum memulakan pengajian. Soalan seterusnya, suasana makin panas. Ha. Tapi sedap. Saya telah terlanjur. Ha. Dan benda ni. Pasangan saya telah melahirkan anak luar nikah. Tapi saya tak dapat nikah kerana tak dapat keizinan dari keluarganya. Wajib ke saya berikan nafkah pada anak itu? Bagaimana cara sebaiknya untuk saya memohon ampun dari keluarga si perempuan? Apakah dosa saya tidak diampunkan oleh Allah sehingga keluarga perempuan tidak ampunkan saya? Ha, baik. Dia telah terlanjur berzina dengan pasangannya. La'udzubillahi min zalik. Tapi dia tak boleh nak kahwin dengan pasangan zina ni yang melahirkan seorang anak. Dia rasa adakah Allah terima taubat dia kalau keluarga perempuan tu tak
ampunkan dia. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut al-ribatu asyaddu minaz zina, mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana boleh berzina itu lebih ringan daripada, lebih mudah daripada mengumpat? Mengumpat itu lebih dahsyat. Kata Nabi SAW, orang yang berzina dia bertaubat kepada Allah, lalu Allah ampunkan dia serta-merta. Dan orang yang mengumpat, dia bertaubat kepada Allah, Allah tidak terima taubatnya selagi dia tidak minta halal dengan orang yang dia umpat. Ulama berkata, menunjukkan di sini dia tidak wajib minta ampun dengan ibu kepada pasangan zina. Kerana Nabi sebut senang saja bagi dia terus bertaubat kepada Allah. Jadi dia tak disyaratkan minta maaf dengan keluarga walaupun perkara itu adalah disunatkan. Syaratnya mesti dia bertaubat kepada Allah, pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Yang kedua, orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak wajib berkahwin dengan perempuan itu. Dan kalau dia nak berkahwin, hukumnya adalah baik. Kan itulah pasangan dia dan itulah yang secocok. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, kata Allah. Perempuan yang berzina itu jodoh yang terbaiknya ialah laki-laki yang berzina juga atau laki-laki musyrik. Ayat ini bukan menjadi syarat, nampak? Cuma nak menceritakan tentang makom ataupun apa benda ni, kafa'ah, nak kesepadanan dalam perangai-perangai yang tidak baik. Apakah hukum membuat rambut mohawk? Dia buat rambut mohawk, dia puas dah jadi orang, nak jadi burung belatuk pula. Mohawk ini nama satu daripada Dayak Amerika. Dayak Amerika ni dia ada Red Indian. Semua ni Indian Melaka, Dayak. Indian tu maknanya Dayak lah. Ada kala Red Indian. Pasal apa? Pasal Red Indian kulit dia ni red, warna merah. Dia merah. Ada yang red, silk, jenis silk. Ada jenis Mohican. Ada Dayak Mohawk ada. Jenis Mohawk ni jenis cukur kepala taruh tengah. Macam duri, macam spoket RZ. Atap kepala. Jelas dah di situ adalah budaya bukan Islam yang tidak ada agama. Boleh tak kita ikut? Tak boleh, haram. Jelas sekali dah haram. Kalau kita nipih gitu boleh. Kalau siapa tiru sama dengan orang kafir yang orang Islam tak buat begitu, ini sudah jelas haram. Jalan kok pagar tu tak nampak orang rambut jalan. Kita pergi ambil napang tamah nak tembok ingat burung. Cubik tengok orang. Rambut cacang. Lepas-lepas tu sudahlah. Kita kembali ke pakal jalan. Islam tidak larang kita belawa. Islam memang menyunatkan kita jangok. Faham tak jangok? Berarti anu panggil jangok. Maknanya kita smart, jaga rambut, sikap molek, baju tak pakai bebek kurang, kasut biar kena matching dengan seluar. Benda ni sunat. Kerana Nabi suka pakai kemah-kemah. Nabi bukan saja pakai serban, rambut Nabi letak minyak dan sikap molek-molek. Jadi keterampilan molek. Tapi jangan sampai jadi uduh macam burung. Nampak tak? Macam orang perempuan tu, sampai uduh jadi. Seluar kecil sangat. Cawak hok nak ici gi kecil kedai jadi 4 ici. Bawah pada pusat si. Kita tengok apa punggung macam kucing jalan gedek-gedek-gedek. Dia nak lawa akhirnya jadi uduh. Jadi orang laki-laki tak ada masalah. Ni kopiah tak wajib pakai. Serban tak berdosa tak pakai. Jubah tak ada masalah tak pakai. Boleh pakai kemeja smart tak ada masalah. Nak sikat rambut lawa-lawa sunat. Tapi jangan sampai tiru budaya orang kafir. Faham? Siang tengok budak-budak ni, sini tak ada rambut, sini ada rambut. Ada seorang budak tu dia naik motor.
Kita duduk kedai makan, duduk minum air, dia pun mari. Kata. Pakai helmet. Bila dia buka helmet, rambut dia warna hitam tu, hak hitam tu asal lah. Dia buat warna kuna, macam blonde gitu. Tapi bitik-bitik. Sini. Macam anak babi. Tu sedih. Bukan nak hina. Kita tak tunjuk gambar. Nak cerita umum. Babi ni bila dia besar dia satu colour. Warna kokoh nak menjadi kelabu. Tapi kalau masa kecil dia bulat-bulat. Hitam kokoh. Betul tak? Asyik cek besar-besar ni setengah kilo. Kedek. Rambut babi. Mana? Jadi rambut babi yang dihina binatang yang moral lazah dibuat fashion. Ini kata latattabi'unna sunana man qablakum. Nampak Nabi kata latattabi'unna. Sungguh bukan aku bergurau. Nanti kamu pasti akan ikut sunana man qablakum. Sunnah orang-orang yang sebelum kamu. Sibron, ziraan. Sejengkal, sehasta, kamu akan ikut jejak langkah mereka. Hatta lau dakhulu jurradah bin. Sekalipun sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, kamu akan tabi' tumuhum. Kamu akan ikut juga. Nabi sebut biawak dalam hadis ini, bukan biadab. Nabi pun kasar juga. Ada masanya, ada masa lembut. Nah, ada orang kata Nabi tak ada kasar lembut sama. Tu orang jahil, jangan dengar. Ni hatta lau dakhulu jurradabin. Nah, sekalipun kalau mereka masuk jurrah, jurrah ni lubang, dabin biawak. Mu masuk lubang, di mereka masuk lubang biawak, tabi' tumuhum, kamu akan ikut juga. Orang putih pakai luar puan nampak pusat jelek, kita pusat jelek. Dia buat rambut sebelah, ada rambut sebelah, tak ada rambut, kita buat gitu pula. Dia tengok bola cap muka sebelah hitam, sebelah putih, negeri Pahang kita pun cap. Dia Newcastle, kita Pahang. Faham tak? Neh? Dia pakai seluar cari-cari, kita seluar cari-cari. Dia pergi mandi kolam ramah-ramah, pakai bikini, depan orang ramah tak malu, kita buat juga. Betul tak? Habis, hukum hakam pun nak ikut dia, mahkamah pun nak ikut dia, habis, jengkrang habis dah kita. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ahumul Yahud wa Nasara, adakah kamu kata ini Yahudi Nasara kita akan ikut di kemudian hari? Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Nah, tak apa, tak pakai piah, tak pakai serban, pakai smart rambut, tapi jangan siapa jadi ikut orang kafir. Bang. Soalan seterusnya. Macam mana nak lembutkan hati orang yang benci kita? Buat baik. Dia tak suka kita, kita buat baik ke dia? Ada orang tak suka dengan sebagai-bagai sebab. Contoh mudah je, kalau mak mertua, dia tak suka ke menantu? Itu biasa ya. Kalau mak mertua tak suka ke menantu. Pasal apa? Pasal menantu tu tak buat ihsan. Tak buat baik. Cuba buat baik ke mertua. Boleh gaji, beli beg tangan. Mak, beg tangan saya pasal baru boleh gaji. Suka dah mak tua-tua kita? Suka. Itu contoh mudah. Boleh gaji, beli kain batik. Boleh gaji bulan lepas pula, beli apa benda apa kok anda lah. Hadiah ke mak mertua. Beri duit dan sebagainya. Contoh. Neh? Maka dia akan jadi suka. Itu dengan sebab kita tak bagi. Ada kat jenis menantu gitu. Dia kata mak tua-tua dia tak suka ke dia lah, tak berapa layang. Memang lah, mung kedekut nak mampu. Pergi motor tua, makan nasi, kenyang-kenyang, balik. 3 tahun duduk motor, tak pernah beli ikan seekor. Nah, apa salahnya? Bulan sekali beli ikan merah seekor. Nah, beli makanan sedap bagi tua-tua makan. Ni dok, balik tiba berah kawan tu. Nah, makan melo kawan tu, sampai habis licin dalam dapur. Nah, ni tak mandi. Kadang-kadang kawan kita tak suka kita dengan sebab satu perbuatan yang kita buat. Jadi kita tengok dulu. Dan yang memegang hati manusia ialah Tuhan yang muqallibal qulub. Minta kepada dia, semua akan menjadi mudah. Soalan seterusnya, kita ada masa lebih kurang 19 minit, 13 saat saja lagi.
apakah persediaan yang harus dilakukan seorang itu sebelum ia turun ke medan jihad fi sabilillah? Ha. Ada orang kata dia kena belajar semua ilmu-ilmu fardhu ain. Tak betul. Deh. Bila jihad ini tak hanyalah diterima daripada orang yang sudah mengucap dua kalimah syahadah. Sebegitu mudah. Mana-mana yang sudah mengucap dua kalimah syahadah, lalu Nabi terima, ajak pergi ke medan perang. Inilah sejarah yang telah terbukti kepada kita. Kita sekarang macam-macam syarat-syarat pelik-pelik untuk berjihad. Ha, itu qadar umum. Ada pun macam angkatan Al-Qasam dan sebagainya, mereka berhak untuk meletak syarat-syarat yang lain. Itu hak dia, hak kita, hak umum ni. Kawan ni nak pergi berjihad, eh nak jihad ke mana mong? Pada orang tak pas lagi. Nah, ha, hak ni pun tak ngaji lagi. Nah, ha, kena mengaji bab haid dulu, bab apa. Habislah umat Islam dibantai oleh musuh-musuh Islam. Nak tunggu kita habis mengaji. Di zaman Nabi, yang mana yang Islam, yang gagah, yang mak dia beri kebenaran, pergi ke medan jihad. Next. Soalan seterusnya. Apa pandangan Ustaz tentang ISIS? Kerana pada masa ini ramai ulama mufti mengatakan ISIS adalah pengganas Islam. Apakah yang diperjuangkan oleh ISIS sekarang? Benar-benar melanda Quran dan As-Sunnah. Ha, dengar molek-molek. ISIS ini satu daripada gerakan bersenjata yang sudah dapat menawan sebahagian besar daripada bumi Iraq sekarang. Kita gostan sikit lagi. Apabila Amerika laknatullah ini teruk dibelasah oleh mujahidin Iraq, mereka terpaksa berundur daripada bumi Iraq 3 tahun lepas. Eh? Atas alasan Iraq sudah aman, yang sebenarnya mereka sudah tidak tahan kerana jumlah yang mati 20 ribu orang lebih yang diumumkan oleh Amerika di negara dia hanyalah 2,000 orang, sedangkan yang sebenar mati 20 ribu orang lebih tentera Amerika. Akhirnya berundur. Tapi mereka tak berundur saja, mereka berikan kuasa memerintah kepada Syiah Iraq. 2 tahun 8 bulan memerintah Iraq, sudah hampir 1,000 orang ulama ahli sunnah dan imam-imam dibunuh di Iraq. Inilah bangkit sekarang umat Islam Iraq, ahli sunnah wal jamaah, untuk mengambil kuasa memerintah kerana mereka zalim kepada umat Islam. Maka perjuangan ini sudah dipatuakan di Iraq, bangkit untuk berperang di Iraq sekarang dipatua oleh ulama di Jordan, ulama di Mesir, ulama di Yaman, dan beberapa orang ulama yang saya dah sempat wajib bangun di Iraq seperti yang bangun sekarang. Baik, maka ada berapalah nama-nama, dia antaranya ISIS. Nampak? Neh. Jadi saya baru dapat lihat baru ni cara-cara membuat fitnah. Kita masih lagi tawakuf tentang ISIS. Cuma kita tengok bahawa ni studio di Amerika yang menggambarkan gambaran di mana mujahidin Islam menyembelih orang lain, dibuat lakonan di sana, dan background itu diambil gambar-gambar pandai dibuat Hollywood rupanya, lalu dia matakan klip-klip ini dalam YouTube untuk disebarkan, tujuannya memfitnah mujahidin-mujahidin Islam, bunuh budak-budak, pijak orang awam dan sebagainya sedang minum arak. Rupanya benda ini adalah lakonan. Baik, apabila Yahudi Nasara melihat kemenangan Islam sudah hampir di Syria dan di Iraq, nah, penentangan dengan senjata sudah tidak memberi kesan, mereka menggunakan Ghazwatul Fikri. Nah, ada 3 cara. Yang pertamanya buat fitnah. Yang kedua, beberapa orang mata-mata Syiah diserahkan dengan bantuan daripada Mossad Israel untuk menjadi pemimpin-pemimpin mujahidin. Yang ketiga, diserahkan pula akan orang-orang yang menyamar daripada tentera Iraq itu sendiri untuk menghancurkan mujahidin daripada dalam. Di samping 3 lagi sebab yang kita boleh tengok menjadi penyumbang kepada huru-hara mujahidin sekarang. Yang pertamanya, terlalu ramai tentera kerajaan yang berpaling tadah menyertai mujahidin. Mereka ini sebahagiannya masih minum arak dan tidak mengerjakan solat. Macam bawah ni roadblock di Iraq, dia orang roadblock, mujahidin roadblock,
Lepas tu lalu kereta mewah, dirampas kereta mewah. Faham? Dan dijual di pasar orang gelap. Rupanya kerana saat inilah ramai lagi yang jahil dalam tentera itu sendiri menyertai mujahidin. Neh. Yang kedua, orang-orang daripada luar terlalu ramai yang nak menjadi mujahidin. Neh, daripada Jordan, daripada Mesir masuk, daripada Europe masuk, Australia pun ada, daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Chechnya, daripada Azerbaijan. Akhirnya jadilah masing-masing tidak mau taat kepada perintah tentera mujahidin yang satu. Masing-masing nak ikut perintah daripada negeri sendiri. Jadilah pelam kabut sekarang. Maka musuh-musuh Islam buat cerita-cerita tambahan. Kita yang dalam Facebook rakyat Malaysia pula jenis suka share, tak tahu ke benda. Nah, ha? Jadi saya barulah ni dapat berbual dengan dalam satu forum dengan umat Islam di Syria, neh, yang minta supaya umat Islam di Malaysia jangan kita hukum mana-mana mujahidin lagi. Neh, jangan hukum. Neh, jangan kata begini-begini, jangan. Mereka minta kita berdoa saja supaya menangkan mujahidin, neh, kerana fitnah tersangat banyak sekarang. Setakat tu sudah, neh. Soalan seterusnya, insya-Allah kita ada masa 13 minit 19 saat saja lagi. Apakah hukum umat Islam mengadakan hari penghormatan kepada si mati seperti hari berkabung, mengenakan pakaian serba hitam? Ha, tadi sudah jawab, tetapkan pakaian serba hitam adalah bid'ah. Tapi kebetulan kita pakai hitam ke kalah pun tak ada masalah. Letakkan tanda-tanda pada tubuh diharamkan oleh ulama atau pada sokok-sokok dan sebagainya. Hal lepas-lepas kita silap kerana kita jahil nak buat guna. Rabbana la tu'akhirna inna sina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, dulu kami bodoh, dulu kami bengong. Jangan kamu seksa kami di akhirat dengan sebab dosa yang kami yang telah lalu. Baik. Soalan seterusnya. Hukum minat Manchester United dan pasukan United itu dimiliki oleh orang Yahudi. Ha, dengar boleh. Masalah boikot ini ada dua jenis. Syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Yahudi. Yang pertama, Al-Muqaddam, ulama sebut. Iaitu syarikat yang mereka ini menyalurkan bantuan atau keuntungan untuk support tentera Israel. Hak ni lah yang nombor satu kita kena boikot. Ada pun syarikat-syarikat yang memang ada share dengan Yahudi atau sebahagian chairmannya Yahudi atau memang chairmannya Yahudi. Hak ni ulama tak kata wajib boikot. Neh, semata-mata kerana ada orang Yahudi dalam bisnes. Neh, ha, kalau kita nak boikot silakan. Tapi yang wajib dulu ialah mana-mana syarikat sekalipun bukan Yahudi yang memberi sumbangan kepada negara Israel untuk angkatan bersenjatanya, kerana angkatan bersenjatanya memang tetap wajib akan mengganyang umat Islam sama ada hari ini ataupun esok. Itu sudah menjadi lumrah. Ha. Ha, jadi hak direct beri bantuan hak tu dulu. Neh. Ha, jadi kalau kita dapat maklumat sahih, memang Manchester United memberi sumbangan daripada jualan tiket untuk beli peluru pada tentera Israel, maka wajib, neh, ha, kita pulau, neh, ha, dia gitu. Soalan seterusnya, banyak ayat berkabung ni, soalan berkabung saya tak jawab lah. Setelah kita lakukan dosa dan telah tahun-tahun baru kita taubat, apakah dibentangkan di Yaumul Mahsyar nanti? Tidak kira kita taubat itu lama ataupun cepat, jika Allah ampunkan, tak ada dah. Cuma moleknya kita taubat segera, kerana takut-takut kita terlupa, lara, lalai di masa akan datang ataupun mati dulu. Taubat tu biar segeralah. Contoh, dia melakukan dosa pada hari ini. Neh, contoh, hari ini juga dia bertaubat, Allah terima, tak ada dah di akhirat. Atau hari ini dia melakukan dosa, dia bertaubat pada tahun 2020. Faham tak? Tapi Allah terima juga, tak ada juga. Yang tahu hanyalah Allah sahaja, sehingga tidak ada lagi dalam buku catatan amalan. Kita salah tulis, kita ambil liquid paper, kita liquid, tak ada lah, kosong lah. Faham? Sama juga dengan buku amalan kita.
liquid paper kita taubat nasuha. Bila kita taubat, Allah padang dosa itu, tidak akan dipamerkan balik di padang mahsyar. Dah Allah tahu dah. Allah tahu, tidak lupa sama sekali. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Ha. Orang yang pernah berzina, adakah dia diminta dihukum hudud? Mana jika negara itu tidak melakukan hukum hudud, tidak melakukan hukum Islam, bagaimana status orang itu di hadapan Allah nanti? Ha. Orang yang berzina atau melakukan satu dosa besar, sedangkan dia kata di Malaysia tak ada hukum hudud, macam mana dia di akhirat? Jawabnya, pelaku jenayah tidak ada kaitan dengan hukum hudud itu dilaksanakan. Ini bukan tugas penjenayah. Orang yang melakukan dosa tidak dikenakan kewajipan menegakkan hudud. Faham lagi? Yang wajib menegakkan hudud kerajaan, bukan kita. Jadi siapa yang melakukan dosa zina, contoh, sedangkan dosa zina ini dia ada hak zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, Allah kata dalam Quran. Sabit kesalahan zina perempuan laki-laki yang belum kahwin 100 pukulan. Siapa wajib buat? Kerajaan, bukan kita orang kampung. Faham? Jadi orang yang berzina lalu dia bertaubat kepada Allah, maka tidak ada lagi hukuman di akhirat sama ada dia kena hudud atau tidak. Tak ada kena mengena bagi dia. Neh. Sama dengan orang yang melakukan zina lalu dia dikenakan hukuman hudud zina kerana negara dia ada buat hudud, tapi dia tidak takut pada Allah dan tak bertaubat kepada Allah, tidak selesai di akhirat. Jadi hudud bukan menyelesai masalah dia. Neh. Dia nak selesai masalah dia dengan Allah Taala, kena bertaubat. Neh. Ha. Soalan seterusnya, apakah sah solat sembahyang kita sedang sujud kaki kita pijak atas kain yang kita pakai? Dan adakah pergerakan solat, contohnya nak rokok dikira sebagai satu pergerakan, bergerak tidak lebih daripada dua kali? Ha, dengar molek-molek. Dia nak sujud tapi terpijak kain dia sendiri, tak ada masalah. Pijak kain orang pun boleh, tak kata kain sendiri. Neh. Ada pula orang mengajar, dia kata kalau kita nak sujud kita terpijak kain kita, tidak sah sujud. Ha, tu kata tak sampai masa mengajar nak mengajar, jadi menyusahkan orang ramai. Ulama-ulama sebut nak yang tidak boleh berlapik hanyalah dahi saja ketika sujud, yang lain boleh. Eh, semayang kita pijak kain, semayang kita pakai stocking, nak tangan kita pakai sarung tangan, tangan terpijak serbang, tangan berlapik dengan lengan baju panjang, tak ada masalah. Yang wajib tak boleh berlapik dahi saja. Kita pakai piyah serbang bahan tadai gini serbang, faham tak? Tak ada dahi, tak sah sujud. Walaupun serbang dia besar 80,000 meter, faham tak? Tak sah juga. Walaupun dia ketua pengamal tarekat mana kalipun, kerana dahi dia je tidak terbuka ketika sujud. Neh. Ha, jadi dahi, kaki tak ada masalah. Soalan seterusnya, apakah hukum jual anak patung pada convocation? Macam anak patung ini basi SpongeBob yang atau yang benar wujud graduate bear. Saya harap ustaz dapat jelaskan terperincilah, sebab yang lebay tak lebay selamba je beli. Ha. Dia nak marah ke pok lebay beli anak patung. Satu hari Nabi balik ke rumah, Nabi tengok Aisyah isteri beliau main dengan anak patung. Hang. Eh? Nabi tanya apa ni anak patung beli pasal? Hang. Lalu Nabi masuk dalam rumah. Biarkan dia bermain dengan kawan-kawan. Nabi ini ulama panggil takrirun Nabi, kebenaran Nabi. Menunjukkan di sini anak patung untuk kanak-kanak itu boleh. Jadi kalau dia jual kucing anak patung betul, bear dan sebagainya untuk dimainkan oleh budak-budak, boleh. Untuk orang dewasa, tak boleh. Macam mah juga. Neh, nak tanya. Haram dah orang laki-laki beli mah? Dah haram. Dah yang kata haram? Pakai emas. Jadi kalau orang laki-laki beli bear tu, dia beli untuk cucu dia di rumah, haram tak? Tidak haram. Itu jangan gaduh. Kita tengok orang tua pok lebar beli, kita kata, ha, pok lebar ni jahil beli bear. Faham? Ha, lain pok lebar tu beli gantung kat serbang dia. Ah ha, tu baru dah betul.
Neh, ha, macam kita beli mah. Eh, warna lelaki beli mah haram tau. Tok imam dia gitu beli mah. Ha, mu badal dak mengaji. Faham? Beli mah tidak salah. Tak boleh laki-laki pakai emas, faham? Pada tubuh. Ha. Macam kalau laki-laki beli baju orang puan boleh tak? Kaji tak bini kita, bang? Kalau lalu ke kedai kaji beli baju dalang selat, ha, pasal malam. Kaji tak? Kita pergi pasal malam beli beras lah. Boleh tak? Boleh, bukan kita nak pakai. Faham tak? Ah, yang haramnya kalau laki-laki pakai baju dalang puan. Tok siok. Pakai berat tu baru haram. Neh. Ha. Beli tak ada masalah. Ha, gitu juga dengan bear ni. Ingatlah, anak-anak muda perempuan sekarang ramai yang bila dia tidur, dia letak bear. Tidak ada adik, tak ada anak saudara, tak ada anak kecil. Dia IPT, Institut Pengajian Tinggi, banyak berlaku. Post gambar dalam Facebook, boleh nampak. Ni katil saya, ni tempat tidur saya di college. Katil, lembek, bear 3-4 ekor. Haram. Pasal dia sudah dewasa. Yang boleh, anak-anak. Faham? Boleh main, tak ada masalah. Sama ada yang gerak sendiri, pakai bateri, atau yang tak gerak. Superman, Ultraman, Spiderman, JKK Man. Faham? Allahu Rabbi, ada 8 minit saja lagi, insyaAllah. Saya pengumpul botol dan ceramik. Ada antara koleksi saya itu percaya dia asalnya bekas minuman keras. Tapi tak ada sebarang cop atau tanda jenama minuman itu pada botol tersebut. Apa hukum menyimpan botol tersebut? Ha, molek dia tanya. Tidak balas kita. Kita kutip botol, lepas tu botol-botol ni suka tengok botol-botol lawa-lawa dia sipang. Dia kata kalau botol arak boleh tak kita sipang? Boleh. Apa tak bolehnya? Dia kata haram. Bukan botol haram, air arak. Botol dah haram. Botol arak haram tak? No. Kan, apa benda ni kita benda ni anjing neh buat gok dia, gok dia najis tau, gok dah najis, anjing tu najis, faham? Ha. Begitu juga dengan arak neh. Jadi tak usah kata munak sipang, munak guna boleh neh. Ulama-ulama fatwa kita ni ambil botol arak, kita basuh dan kita buat perusahaan cuka. Hukumnya harus dan halal. Dan kita wajib basuh sampai bersih. Dan logo arak ada, wajib kena buang. Kerana itu syiar yang diharamkan Allah. Ha. Jadi boleh buat bisnes cuka. Orang Melayu, kutip botol kasber. Kutip kasber, anekeng, semigre. BSOP, Johnny Quango, Johnny macam-macam Johnny lagi ada. Faham tak? Ha, dia pun bersih. Arak ini najis mutawasitah. Nak buang logo, boleh dijual balik. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Saya takut semua dosa dan amalan saya tak diterima sebab saya dulu suka ambil barang orang. Saya tak ingat siapa yang ambil. Terlalu ramai saya ambil. Apa perlu saya buat? Dulu dia pernah ambil curi buah pelang rumah Mak Haji Dino, curi rumah selipar Tok Imam, curi pula ezoh Tok Bila, curi kabureta Tok Siok. Nah, jadi kalau kita tahu, wajib kena pulang balik. Kalau pulang balik dia kapok kepala kita, tak payah khabar. Beri kepada orang lain, biar harta tu sampai ke tangan dia. Faham? Ha. Tak tahu dah duduk mana, maka nilaikan benda-benda tu, boleh beri sumbangan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tabung-tabung masjid, tahfiz dan sebagainya, dengan niat Allah jadikan bayaran ini sebagai membayar balik harta orang yang dizalimi dulu, dan berdoa agar tuannya halalkan perbuatannya di akhirat nanti. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Saya seorang majikan, 5 orang pekerja. Jika pekerja saya tak solat, adakah dosa itu saya tanggung? Jika saya dah suruh mereka solat tapi mereka tak solat juga, adakah saya masih lagi menanggung? Ha, dengar molek. Majikan wajib memberi tazkirah sekalipun sekali-sekala, ia adalah wajib kepada pekerja. Kalau kita adalah tokek kedai, wajib kena suruh sekurang-kurangnya setahun sekali atau beberapa lama sekali ingatkan pekerja je supaya solat 5 waktu. Kalau kita jadi pengarah dalam jabatan, kita buat surat keliling, suruh jaga solat.
neh, atau kita cakap kut speaker dengar habis dalam mana-mana bilik, atau kita jadi menteri besar, wajib kena kata ulama sekurang-kurangnya sekali berpesan kepada seluruh rakyat negeri Pahang dan sebagainya untuk jaga solat supaya terlepas tuntutan di akhirat nanti. Kalau kita jadi Perdana Menteri, keluar dalam radio pesan supaya rakyat Malaysia yang agama Islam jangan tinggal solat, kerana saya sebagai Perdana Menteri akan ditanya di akhirat nanti oleh Allah. Jadi hari ini saya sudah menyuruh, maka jangan lagi dakwa saya mendiamkan dalam perkara ini. Baru terlepas kata ulama-ulama. Tak? Ha, berat juga jadi orang besar. Kita orang bengong ni berebut nak jadi orang besar ni. Nampak? Ha. Nak tanya hukum Islam yang kesekian lah. Sepasang couple berzina, laki Islam, perempuan bukan Islam, apakah hukuman yang dikenakan ke atas keduanya? Jawabnya, dikenakan hukuman sebenarnya yang ada dalam Nakman Hudud. Nah, jika dilihat oleh pihak pemerintah, itu memberi maslahat. Dan jika dilihat ada maslahat yang lain, boleh dikenakan yang Islam akan hukum Islam, dan yang kafir itu akan hukum yang ada dalam agama kafir. Dan jika tidak ada dalam agama kafir, menyebabkan dia akan bebas lalu akan berzina pula dengan perempuan Islam, maka dikenakan akan apa saja hukuman yang akan difikirkan baik oleh pihak pemerintah supaya orang ini tak dilihat, tidak lagi akan kita orang lihat sebagai bebas melakukan kesalahan. Ingat baik-baik, ramai orang yang tak suka hukum Islam, dia cari kat mana kurang dan sebagainya. Tengok, dia kata kalau berzina sianglah ke orang Islam, dia seorang je kena, orang kafir bebas. Yang sebenarnya tidak ada bebas. Neh, qadi akan memutuskan hukuman. Sama ada orang kafir ini akan kena hudud juga ataupun hukuman-hukuman lain, sama ada penjara atau dibuang negeri dan sebagainya. Ini berlaku dalam enakmen Islam. Neh, dan soalan yang terakhir, apakah hukum berkaraoke? Karaoke ini begini. Kita ambil mikrofon, kita cocok di televisyen, ambil gambar orang menyanyi, orang yang menyanyi itu tak keluar suara, suara kita yang keluar. Sebab kita nak menyanyi yang kita sungguh, kita tak ada album. Nampak tak? Jadi ambil album orang, kita yang menyanyi. Baik, pokok pakarnya dia hukum nyanyian dan muzik. Bila nyanyian dan muzik, maka tidak akan selesai masalah ini, kerana khilaf di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Nasihat kita, nak berkaraoke, jagalah, jangan sampai yang haram itu dengan sepakat ulama. Kalau ada khilaf, boleh tahan kira lagi. Iaitu janganlah capur laki puang nak berkaraoke. Nah, dan yang nak berkaraoke itu, neh, jangan jadikan sebagai adat. Sekali-sekala saja, kerana sebagai hiburkan hati. Yang moleknya di rumah sudah karaoke dengan bini kita, tak ada masalah. Nah, ini orang puang lain, nah, tak ada mahram dengan kita. Masuk dalam karaoke box tu dua orang saja. Hak puang seorang, hak laki seorang. Nah, ha. Memanglah ada berzina situ. Nah, tapi hak puan duduk atas riba hak lelaki. Hak lelaki peluk ke belakang, hak puan pegang mic. Mana? 14 melintang jalurmu. Mana? Ha, nyanyi lagu. Nah, tak kira lah lagu apa pun, walaupun lagu tu patriotik, tetapi ni patriotik punggung atas punggung ni. Hak tu jadi berketik. Nah, ha, benda-benda begini akhirnya jadi pelanggaran hukum yang lebih besar. Maka syadud zara'i. Nak nyanyi perempuan sama perempuan, tak ada masalah. Laki sama laki, tak ada masalah. Nyanyi lagu bujang lapuk boleh. Nah, tak ada masalah. Eh, yang main ya, keluar ya, duk lipat baju sama. Nyanyi lagu karaoke mana nak dengar? Bini kita boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bini Tok Bila. Neh, bini Tok Imam. Neh, ah, bini Tok Bila pun nyanyi jago. Tak ada masalah bini kita. Ha, Tok Imam pula, abang pula nyanyi tadi, saya nyanyi, abang nyanyi pula. Ha, Tok Imam pula. Hang, senangnya dalam hati. Belepuk suti. Pinggang bahang atas muka Tok Imam. Nampak tak? Bahang di bini Tok Imam. Jadi jaga-jaga benda lagu ni, jangan sampai yang berlaku sekarang terlalu murah sangat harga seorang perempuan diusung ke sana kemari daripada tempat-tempat karaoke dan sebagainya. Akhirnya kita tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak kenal syariat, duduk di dalam awang-awangan. Ada tak soalan lisan sebelum kita berundur diri? Bak payah dah nak mari betul ni. Neh, ada? Ya. Yeah. Ha.
Hukum orang laki-laki rambut panjang, orang perempuan rambut pendek. Lebih pada pendek pada bau, orang laki-laki panjang pada bau. Baik. Dalam satu hadis Nabi berkata la'anallahu rijala yatashabbahu nabin nisa. Allah Taala melaknat laki-laki yang menyerupai akan orang perempuan. Dan melaknat orang perempuan yatarabbasna, yang mereka ini menyerupai birrijal, dengan orang laki-laki. Dan ada lagi hadis-hadis yang berlainan lafaz. Ulama-ulama berkatakan penyerupaan ini adalah umum. Setakat mana penyerupaan itu tidak disebutkan dengan detail. Batu berlaku perkhilafan di kalangan ulama, masalah di antaranya rambut. Maka beberapa fatwa-fatwa yang kita lihat, saya jamak, saya himpun sebagai panduan kita untuk lebih mudah. Kalau ada pasal kadang dia balik pada soal lurah, kita tak reti lurah, nak terang ke orang kampung khilaf ni kena sebab lurah. Kita ambil jamak pandangan-pandangan ulama begini. Jangan sampai orang laki-laki itu ditaruh panjang, bila orang tengok orang kata perempuan. Nah, tiba-tiba laki aku ingat perempuan. Maka tak boleh. Situ ada tasyabuh, haram. Orang perempuan pendek, aku ingat laki puan, haram. Jadi pendek pada bau tidak haram perempuan. Laki-laki panjang pada bau tidak haram. Tapi kalau orang tengok, memang orang kata perempuan, cuma tengok muka ada misya, baru kata laki-laki, itu sudah ada tasyabuh. Bila ada tasyabuh masuk dalam makna hadis, maka haram. Jadi yang rambut panjang, moleknya taruh janggut, pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Neh, orang perempuan yang rambut pendek pada bau, jangan dedahkan aurat. Neh, depan suami tak ada masalah. Ingat neh, orang perempuan, ada ulama Mesir mengata rambut sampai ke pinggang, ke punggung ini sunat, dan rambut dia sampai ke bahu itu harus, pendek pada bahu itu makruh. Sama dengan laki-laki sudah jadi haram. Neh, ada lagi soalan Lisan? Baik. Baik, sekolah ini tidak benarkan janggut. Kawan ini nak simpan janggut. Jadi berlakulah perlawanan di situ. Jadi bila orang kata, dia kata ni sunnah. Bila dia kata sunnah, kita tak boleh lawang. Neh, cuma kita hanya beritahu sepatutnya peraturan sekolah membenarkan sunnah. Jangan kita kata sunnah tak sunnah, ini sekolah. Pasal kita bukan pihak sekolah. Neh, kita cintakan sunnah, tapi kita tak amalkan sunnah yang sunat, tak berdosa. Nah, kita suka tengok orang pakai serban. Nah, tapi kita tak pakai serban. Kita pakai topi itu, topi sudu. Ada tulis BN. Faham? Tapi kita tengok orang pakai serban, kita kata, ini serban Rasulullah, ini kekasih aku. Dapat pahala besar dah. Jadi kalau janggut ni, kita sama-sama pelajar, jangan kita bangkang dia adalah sunnah. Kita jawab memang sunnah. Rugi ya sekolah kita tak benarkan sunnah. Neh, cuma daripada pihak pelajar, kalau kita nak kerah, akan jadilah berlaku orang jahil ni, dia tak benarkan sunnah di sekolah dengan sebab kejahilan. Tapi oleh kerana dia ada kuasa, kita yang tak ada kuasa berkerah, akan jadi kezoleman pula kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita tak boleh nak taruh janggut di sekolah tersebut, kita pergilah di sekolah yang boleh taruh janggut, tak ada masalah. Betul tak? Banyak sekolah-sekolah ni yang boleh simpan janggut. Baik, ada lagi soalan? Mana lebih afdal mengajak orang buat baik atau pergi menuntut ilmu? Mana lebih afdal ajak orang buat baik atau pergi belajar ilmu? Jawabnya belajar ilmu. Sebab ajak orang buat baik itu sunat. Faham? Belajar ilmu itu wajib. Sunat dengan wajib mana dulu? Serban dengan seluar mana dulu? Awak nak keluar balik ke KL, bang, awak hanya dibenarkan pilih nak pakai serban saja telanjang atau pakai seluar saja tak ada serban. Nak pilih mana? Cerdik tu. Pasal ini aurat wajib, ini sunat.
Tapi kalau sayang nak sunat, serbang saja. Bawah kota-kota yang geribet. Balik awal. Ha, dia. Lagi soalan. Soalan ni biarlah orang ambil manfaat. Bukan soalan-soalan yang tak menentu. Ah, itulah. Kalau kita macam mana? Nah. Sebab tu Nabi dia jalan-jalan-jalan-jalan, dia tengok budak-budak pegang burung. Nabi kata lepaslah. Eh, budak-budak tak bagi. Nabi pun. Pasal anak burung tu jatuh, dia pergi ambil, tak lepas. Lalu Nabi beli burung itu. Lalu Nabi lepas. Menunjukkan tidak bela dalam sangka lebih baik. Nampak? Dalam hadis kata bertebaranlah kamu lepas daripada sembahyang subuh, bukan suruh itu adalah wajib. Faham tak? Bukan suruh wajib. Maknanya waktu yang afdal untuk kita keluar mencari rezeki ialah waktu pagi hari. Nah, neh, letup. Tapi bukan syarat. Orang yang kerja malam boleh kerja siang, orang yang kerja siang boleh tidur malam. Neh. Ha. Batu dalam bab poligami, dalam bab kis, bab giliran. Giliran orang yang kerja jaga siang. Nampak? Padahal orang lain gilirannya hadir ke rumah isteri pada malam hari. Dia kata malaikat orang yang kerja jaga. Ni ulama sebut. Orang jaga takkan mari malam kau, dia jaga kilang. Bakal giliran dia siang. Begitu jugalah orang yang ada kerja dia boleh tidur, tak ada masalah. Cuma jangan kita amal lepas subuh tidur, lepas subuh tidur, lepas subuh tidur. Nah, itu tak boleh. Dah? Ha. Ada lagi soalan? Ha. Katak pegang. Tak ada buat macam mana? Makan. Kaji tak ada, bunuh tak? Tak boleh. Nabi kata wala taqtulu dibda. Jangan kamu bunuh katak. Katak ini hayawanun muntar, hayawanun muhtaram. Hayawan yang dihormati syarak. Eh? Tak boleh kita bunuh. Melainkan dia mendatangkan mudarat. Baru boleh. Macam lebah, tak boleh bunuh. Dia ketik kita, boleh. Dia merbahayakan anak-anak kita, boleh. Katak tak boleh. Hak, makan haram, bunuh haram. Nampak? Eh? Tak boleh, katak. Jadi, kita tukar binatang lain. Nak? Ha, binatang lain, binatang yang sunat bunuh. Nak? Ha, katak tak boleh. Itu kau putih punya asal tu. Neh? Ha, kita tukar, apa salah kita tukar? Nak? Pasal ada hadis, tak ada hadis, tak ada masalah. Wala taqtulu dibda', jangan kamu bunuh katak. Ha. Ada lagi soalan? Ha. Ilmu salafi, mulailah sebab salafi ni Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Hanafi. Empat orang ni zaman salaf. Salaf ni 500 tahun hijrah ke bawah. Itu salafi. Mulailah. Jadi kita ikut pandangan sekarang, ramai mazhab Syafi'i, boleh. Orang di India, di Bangladesh, dia ikut pandangan Imam Hanafi, boleh tak? Dia salafi. Dia bukan generasi 20-20 Imam Hanafi. Faham tak? Orang salafi. Ha. Ada? Ha. Apa dia? Dah? Tak dengar? Di mana tu? Fatihah ayat mana? Tahu dah hak mana dua harakat tu? Fatihah di tempat mana? Soalan saya di mana Fatihah tu ada 156 huruf? Di mana? Ah, tu kita nak dengar. Hak mana saya tu? Kim ke? Ta ke? Hujung ayat. Hujung ayat. Sekurang-kurangnya dua harakat. Boleh? Boleh? Ha. Yang yang lebih afdal kalau dua harakat, dua harakat. Empat harakat, empat harakat. Tapi dia bukan syarat. Tersalah tak apa. Tersalah hak wajib boleh tersalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dua rakat. Ar-Rahmanir Rahim, dua rakat. Maliki Yaumiddin,
dua harakat. Tapi kadang-kadang maliki yaumiddin, dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, empat harakat. Ah, tak afdal lagi tu. Soalan yang terakhir malam ni. Ada? Duduk letak tangan. Tangan kapit gitu. Ya, ada hadis meriwayatkan Nabi duduk begitu dan Nabi peluk lutut Nabi. Neh? Ha. Ada soalan? Ha. Ha. Kawan kita rapat tapi dia tak solat. Ha. Kita tegur terasa hati. Tak tegurlah dia. Jawabnya tegur dulu. Kalau terasa hati baru tanya. Nak buat macam mana pula kalau terasa hati? Nah, sekarang ni awak tegur dulu. Nanti kalau dia terasa hati, awak tanya saya lagi. Bak terasa hati tu belum tentu. Nampak? Baik. Okey, kita nak buat macam mana? Makmum. Imam baca laju sangat. Alhamdulillahirabbilalaminarrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita belakang. Nah, jangan layang. Imam yang sempurna ialah imam yang baca dengan pertengahan. Jadi kita baca hawa kita. Jangan cara ke dia. Baca macam biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumin. Dang tak usah kira. Faham tak? Neh, kita habis kita rokok. Itu saja yang terbaik. Nampak? Tak habis lagi kita habiskan juga. Sebab masalah ni khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Masalah muafiq masbuk, kalau kita tersalah, adakah aku maaf, adakah aku kena tinggal atau tak payah tinggal, adakah aku maaf dua rukun pendek, dua rukun panjang atau tiga rukun panjang. Benda ni kalau orang awam tersalah, dimaaf belaka. Patutnya hak pakar Syekh Ramli, kita pakar Ibn Hajar, sah juga. Kerana ini al-ghawamid min ilmi fiqhi, yang payah-payah dalam ilmu fiqh. Neh, jadi hak terbaik saya khabar tadi, teruskan baca Fatihah. Biar dia rokok, biar dia bangun. Kemudian kita kejar dia slow-slow. Wallahu alam. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan sekalian. Terima kasih kepada orang Bentong kerana telah memenuhi rumah Allah pada malam ini dalam kuliah maghrib. Tak maghrib dah ni, sampai nak subuh dah ni. Neh, mudah-mudahan Allah saja yang akan memberkati usaha kita ini dan yang telah memberi sumbangan kepada Mak Tafi sebagai kutipan tadi. Allah jualah yang mampu membayar di akhirat nanti. Tok Imam, Tok Bila, ahli jawatan kuasa mahat semua tak mampu pula ke. Neh? Dan terima kasih lagi kepada semua pihak polis, pihak apa benda ni, unit amal, SB, pihak apa benda ni, segala yang adalah pada malam ini yang telah menjayakan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk datang sekali lagi di Bentong ini. Tadi pun orang di Raub sudah marah. Kerana Raub tersilap, dia minta dulu tapi mari Bentong dulu. Raub ni sudah 5 tahun minta. Neh, jadi dia sudah marah-marah tadi orang Raub. Dia kata kenapa Bentong dulu, Bentong baru 4 tahun, dia sudah minta 5 tahun. Jadi kita tak boleh nak jawab, aku nak lari je lepas ni. Neh, nampak? Jadi mudah-mudahan kita dapat datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir. Allah. Ada beberapa perkara yang saya ingin maklum. Pertama ialah